Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. alamin. puji bagi Allah yang sudah mempertemukan kita kembali di kegiatan uh, KPMI di dengan tema dengan tema cara memudah membuat laporan keuangan bisnis semudah tersenyum. Dengan pembicara kali ini adalah Bapak Muhammad Ismail, dari CEO dari PT Zahir Internasional. Ya. Sebelum kita mulai sesinya berhubung sekarang Pak Ismail Pak Muhammad masih siap-siap uh, saya akan jelaskan dulu terkait kegiatan KPI jadi KPI ini ada komunitas pengusaha muslim Indonesia dan KPI ini sendiri fokus untuk di bidang edukasi edukasi dan juga dakwah terkait fikih muamalah dan buat teman-teman yang sudah join di Zoom ataupun di YouTube jangan lupa bisa jangan lupa untuk subscribe juga channel KPMI di YouTube KPMI TV atau di link bit.ly slash bit.ly slash KPMI KPMI Kekil underscore TV dan selain itu juga kami juga ada Facebook di pengusaha muslim dan juga Instagram di KPMI official jangan lupa di follow dan subscribe channelnya sehingga teman-teman jika ingin mengikuti kegiatan KPMI yang lain tidak akan terlewatkan terkait info poinnya Dan alhamdulillahnya setiap pagi sekarang KPMI juga ada kajian fikih muamalah bersama Ustaz Ami Amin di Facebook KPMI jadi jangan lupa di like dan di follow fanpage KPMI di Kungsa Muslim. mungkin sebelum dimulai mungkin teman-teman yang di di YouTube atau di YouTube ataupun di Zoom bisa perkenalkan dirinya masing-masing kalau -masing kita absen dari dari mana aja silakan untuk yang di YouTube silakan komen di uh, live chatnya atau, ataupun yang di Zoom bisa komen di chat bisa infokan siapa namanya dan dari kota apa. ada yang dari Sukabumi. Jadi kita selain dapat materi juga bisa saling perkenalan. Jadi kita bisa tahu teman-teman dari asalnya dari mana aja. Dan mohon di feedback, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ismail. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah siap Pak? Halo. Halo, ya iya Pak. Sudah suara anak terdengar Pak? Halo. sudah terdengar Pak ya? Halo. Pak Muhammad. Suaranya sudah terdengar Pak Muhammad. Sayang, nggak bisa dengar. Sorry, sorry, sorry. Halo, tes. Halo, tes. Tes satu, dua, tiga. Oke, okay, saya nggak bisa dengar suara nih dari zoom-nya. Assalamualaikum, Pak Muhammad. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar, Pak ya? Apa? Sudah, alhamdulillah. Nah, ini kedengaran sekarang. Oke, okay, kayak ada masalah koneksi, jadi ini nih. It's okay. Oke, okay. alhamdulillah. Rapatul, eh, Pak Muhammad, mungkin sudah bisa dimulai. Oke, okay. ini uh, udah live kan ya di YouTube sudah, ya? Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat uh, semua saudara-saudara uh, saya yang sudah bergabung uh, hari ini. Insya Allah, kita akan membahas satu topik yang uh, menarik dan seringkali jadi uh, sesuatu yang lupa diperhatikan oleh banyak pengusaha. Dan kapan ingatnya? Ingatnya biasanya ketika uh, ada masalah, ada masalah cash flow, ada masalah piutang yang tidak terbayar ada masalah saat merasa bahwa bisnisnya running tapi cash flow-nya tersendat. Itu ada begitu banyak apa cerita-cerita yang sama menghantui begitu banyak pengusaha. Alhamdulillah hari ini Uh, saya akan share beberapa uh, materi dan termasuk dengan uh, studi kasus ya mungkin atau mungkin uh, success story di beberapa di satu pengusaha yang memang saya kenal uh, bagaimana strategi keuangannya dia bisa uh, memboost up performance uh, company bahkan uh, berangkat dari satu bisnis sekarang uh, si pengusaha ini alhamdulillah punya begitu banyak bisnis. Zahir dengan pengalamannya selama kurang lebih 25 tahun membantu uh, ribuan pengusaha, punya begitu banyak insight, punya begitu banyak pengalaman yang insya Allah bisa sama-sama kita pelajari hari ini. ya. Oke, berarti ini saya boleh share screen ya? Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman di... Uh, KPMI yang sudah mengkoordinir acara ini, mudah-mudahan insya Allah event ini membawa berkah dan memberi manfaat kepada semua yang hari ini, mungkin nanti menyusul menonton kalau video ini ada di Youtube. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, okay. bismillah uh, Terlihatkah layar saya? Mudah-mudahan kelihatan ya Coba saya cek dulu Oke okay. uh, Oke ternyata jelas ya alhamdulillah oke okay. so uh, oke okay. ini adalah topik kita hari ini uh, strategi strategi cerdas uh, finansial bagaimana bisa melejit dengan laporan keuangan dan analisa bisnis yang komprehensif hari ini uh, harapan saya dari dari diskusi atau mungkin dari sharing hari ini adalah eh, pertama ada begitu banyak pengusaha yang sebelumnya tidak mengerti apa pentingnya laporan keuangan, apa pentingnya strategi keuangan. Anda setelah ini jadi bisa lebih paham. Yang kedua yang sebelumnya tidak mengerti bagaimana membaca laporan keuangan, apa sih laporan keuangan itu memberi informasi apa buat saya, insya Allah setelah hari ini. Uh, nanti uh, bisa punya pemahaman yang lebih luas dan mudah-mudahan setelah acara ini juga bisa mengerti tools apa uh, atau apa supaya perusahaan kita bisa terus tumbuh. Oke, okay, Bismillah. Uh, Oke, okay. okay. ini 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 beberapa materi yang nanti hari ini kita akan share. Saya akan share prinsip pengelolaan keuangan perusahaan itu seperti apa lalu mengerti laporan keuangan dan analisa bisnis lalu yang terakhir ada zahir accounting dan financial advisory itu apa yang bisa dilakukan oleh zahir oke ini ini pertama prinsip pengelolaan keuangan uh, perusahaan ini saya dikasih waktu berapa menit ya sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab ya uh. Waktu sampai zuhur sih pak, jadi mungkin saya oh oke okay. jadi oke okay. yes. panjang oke okay, good asik kalau gitu oke okay, nih tugas ini pertama nih prinsip pertama tugas utama pengelolaan keuangan ada di pemilik usaha. Nah ini kenapa saya mention di sini karena di begitu banyak case di beberapa case yang saya temuin pengusaha terutama di level menengah kecil dan menengah ya mid oh, sorry small to mid size mid size ini saya bilang omset mungkin di bawah lima, sekitar 50 miliar setahun ya di bawah 50 miliar setahun uh, pengelolaan keuangannya merasa bahwa itu bukan tanggung jawabnya dia sehingga itu diserahkan kepada pihak lain modelnya mungkin macam-macam ya ada yang punya staff finance ada yang modelnya cuma punya admin ada yang punya uh, apa namanya uh, seperti sekretaris sistem pribadi itu yang lebih banyak itu lebih banyak keserakan apa yang biasanya jadi konsentrasi uh, pengusaha ketika menjalankan bisnisnya adalah generating revenue jadi dia konsentrasi terus bagaimana caranya menghasilkan revenue yang uh, terus tumbuh jadi konsentrasi utamanya di situ nah makanya kita balikin dulu nih kita balikin dulu bahwa pengelolaan keuangan tuh ada di pemilik usaha. Bagaimana olahannya nanti saya nanti saya share. Kedua, memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Ini juga ini mungkin hampir hampir 90% lah ya observasi saya. Hampir 90% kesalahan ketika ketika kita mereview sebuah eh, seorang pengusaha dalam proses dia mengelola keuangan adalah ini jadi sorry jadi keuangan pribadi dan keuangan perusahaannya tidak dipisah. Ya, ini ini juga problem. Ya, karena biasanya biasanya dianggap apa? Ini bisnis bisnis saya sendiri, ya kan? Terus saya mau jalanin ini sendiri, terus ya udah saya enak, enak saya gitu. Duit masuk, duit keluar dari sumber atau teknisnya adalah ini di rekening yang sama. Jadi nggak dipisahin tuh rekening untuk pengeluaran pribadi sama pengeluaran bisnis itu tidak tidak ada. Oke, okay. ini saya saya sebelum lanjut saya mungkin membuka membuka sedikit cerita tadi mengenai bagaimana success story atau kisah nyata ini kisah nyata dari salah satu klien saya di pengusaha di Bali pengusaha furniture yang yang menarik gitu untuk mungkin saya share. Jadi mungkin sekitar saya nggak ingat persis mungkin sekitar 10 tahun lalu ya lah, mungkin dua, antara ini kejadian antara 2008 atau 2010 saya nggak ingat. Suatu malam saya ditelepon. Suatu malam saya ditelepon sama seorang pengusaha, saya nggak kenal sebelumnya. Jadi malam-malam gitu dia telepon saya mengeluh. Mengeluh dia bilang dia dapat rekomendasi dari temannya untuk menghubungi saya malam-malam dia mengeluh. Dia mengeluhnya gini, dia bilang dia hampir menyerah jalanin bisnis karena dia udah capek. Bisnisnya sebenarnya running, dia bilang. Bisnisnya running, sales ada, stok barang di gudang terus habis gitu ya, jalan gitu. Tapi kenapa cash flow-nya mandek? Cash flow-nya tuh selalu tersendat. Di, di rekening duitnya nggak ada, terus nggak ada, terus nggak ada, terus itu yang selalu akhirnya membuat dia kelelahan setelah berjalan beberapa lama melihat situasi kayak gitu, akhirnya dia hampir menyerah. Dia telepon saya. Dia bilang, gimana nih bro? Bisnis jalan, tapi cash flow-nya nggak ada. Duitnya nggak pernah ada, dia bilang. Saya udah hampir-hampir menyerah, dia bilang, kalau kondisinya begini terus, dia bilang. Ada nggak kira-kira apa yang kira-kira Mas Muhammad bisa bantu untuk saya? So, saya bilang, ini saya bisa bantu tapi saya mau tanya dulu saya bilang gitu data-datanya apakah ada data-data apa gitu kata dia kan saya bilang punya laporan keuangan nggak nggak dia bilang oke okay. terus punya laporan piutang nggak tahu nggak sih customer ini siapa yang hutang siapa yang punya piutang berapa pelunasan segala macam nggak ada punya informasi stok nggak nggak ada jadi dia bekerja dengan menggunakan cash basis aja. Dia benar-benar lihat performance bisnis itu dari cash yang masuk ke rekeningnya, cuman itu. Konsentrasi dia jualan, sementara jualannya dia pakai tempo, tapi akhirnya nggak terkontrol. Saya bilang gini, saya nggak bisa bantu kalau datanya nggak ada. Saya bilang gini deh, e, saya coba saya coba kirim tim, saya bilang gitu, saya kirim satu staff yang bisa membantu. Kebetulan ini kliennya di Bali, bisnisnya dia waktu itu adalah distributor karpet untuk Bali. Jadi uh, di Bali itu dia adalah salah satu distributor karpet yang cukup besar waktu itu. Saya bilang, saya kirim tim, terus uh, beserta dengan tools yang saya bilang. Saya kasih software, tapi tentunya nanti tolong dibantu dengan data-data. Mesti kita cari. Udah deh, kata dia. Coba deh, kata dia. Saya terbangin uh, satu orang konsultan ke sana, Lalu kita kasih toolsnya, kita kasih waktu itu aplikasi Zahirnya, nya diminta lah ketika proses implementasi satu minggu, sorry, tiga bulan pertama malah. Tiga bulan pertama itu adalah kerjanya ngumpulin data. Ini piutang ada di mana aja, stok itu sebenarnya jumlahnya ada berapa, saldo banknya dia berapa, gajian itu sebenarnya dia tiap bulan tuh harus ngeluarin duit berapa, itu semua kita rapiin. Menarik setelah tiga bulan dia telepon saya. Dia bilang, Bro dia bilang ternyata saya tahu kenapa kok duit saya nggak pernah ada dia bilang setelah kita kumpulin datanya setelah kita rapiin proses pengumpulan datanya sampai itu jadi laporan keuangan saya jadi ngerti dia bilang ternyata uang saya 1,2 miliar itu nyangkut di luar ini sekitar 10 tahun lalu ya 1,2 miliar itu tidak pernah saya tagih. Jadi pelanggannya dia pesan barang dikasih, pesan barang dikasih, pesan barang dikasih, nanti mungkin ada 5 4 uh, invoice, satu dibayar, minta lagi 4 invoice, satu lagi dibayar, jadi 8 baru dibayar 2, nanti 12 baru dibayar 3, kurang lebih begitu. Sehingga ngegulung dia harus mau dia dalam tanda kutip dia modalin pelanggannya akhirnya. Pelanggannya tidak pernah ditagi, ya fan-fan aja kan pelanggan nggak ditagi ya udah gitu. Sehingga dari situ dia sadar, oh ternyata ada uang saya 1,2 miliar, selama ini saya nggak pernah tahu. Ini ada di luar. Dari situ dia bilang, oke okay, bro, ini satu langkah yang jauh lebih baik buat saya, bahwa saya mengerti ternyata saya nggak punya data selama ini. Saya punya sangkutan atau ada uang saya di luar 1,2 miliar, itu nggak pernah saya tagih. Oke, okay, sekarang next-nya apa, saya bilang next-nya adalah saya harus memperbaiki strategi saya mengatur uh, term credit. Jadi kalau misalnya dia piutangnya maksimal misalnya 50 juta. Kalau dia 50 juta. Eh kalau dia piutangnya sudah melebihi 50 juta maka ketika dia minta barang dia nggak boleh dikasih. Oke. Okay. Next satu strategi yang dia mulai. <coughs> oh, sorry. Satu strategi yang dia mulai dan dari sana kita bisa lihat bahwa kesadaran awalnya kesadaran bahwa pentingnya pengelolaan data keuangan, transaksi, laporan itu nggak ada. Setelah ada dia baru aware dari sana berangkat terus memperbaiki begitu banyak strategi. Setelah tiga bulan, setelah satu tahun, dua tahun dia telepon saya dia bilang dia bisnisnya running well. Setelah Uh, mungkin setelah berjalan tiga tahun, singkat cerita, dia cerita sama saya, Alhamdulillah sekarang bisnis saya udah jadi macam-macam. Kenapa dia bilang saya berani ekspansi? Karena saya merasa in control. Saya merasa bahwa saya bisa mengendalikan bisnis. Dan pengendalian bisnis pangkalnya adalah di pengelolaan keuangan. Saya tahu berapa kemampuan uang masuk, berapa potensi uang keluar, bagaimana perputarannya, sehingga membuat saya berani mengkalkulasi resiko saya ketika saya melakukan pengembangan usaha. Setelah tiga tahun, sekitar tiga tahun setelah pertama kali ketemu telepon saya itu bisnisnya uh, berkembang, jadi tidak hanya satu bisnis saja, tidak hanya menjadi distributor karpet, tapi begitu banyak produk yang dia pegang, termasuk jadi pengusaha properti. Sekitar satu atau dua tahun lalu ya, berarti setelah berselang delapan tahun, dia dari sisi finansial uh, yang saya lihat bahwa itu cukup bagus ya Lalu yang menarik adalah gini, setelah 8 tahun lah kurang lebih ya, dia, dia telepon saya dia bilang gini, kurang lebih gini lah dia bilang, bro, saya ini sekarang pengangguran. Dia punya bisnis banyak kan, punya bisnis banyak, saya bilang bro, gue ini sekarang pengangguran. Oh ya, kenapa? Saya bilang gitu kan, ya mau ngapain lagi? Kata dia, karena saya punya data, karena saya punya kendali benar-benar atas atas keuangan saya, maka saya sebenarnya kerja relatif hanya hari Senin dia bilang. Jadi hari Senin itu dia punya weekly meeting dengan tim-timnya dia, semua di semua bisnisnya dia based on data. Jadi based on data laporan keuangannya uh, ada terus uh, apa namanya? transaksinya dia bisa tahu, piutangnya terkendali pertumbuhannya dia bisa lihat, sehingga dia bilang, eh, what else? Semua saya serahkan sama tim. Jadi berangkat dari kesadaran dia akan laporan keuangan, lalu eh, terakhir adalah dia mendapatkan kebebasan yang menurut saya hampir semua orang pengen. Jadi bisa ngaji, bisa sholat, bisa banyak belajar agama, dan seterusnya, karena sebenarnya bisnisnya well-managed. Nah, dari cerita tadi, kita bisa mengerti bahwa well-managed-nya bisnis itu, adalah salah satunya dan sering kali pengusaha lupa adalah kemampuan kita mengelola perusahaan dalam konteks finansial. Ya. Oke. Okay. Oh ya, satu 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 lagi satu yang saya miss cerita tadi di tengah-tengah itu sekitar mungkin 4 atau lima tahun lalu dia sempat telepon saya kebobolan. Jadi kebobolan barangnya dia itu banyak hilang karena expand kan, jadi expand dia ada di beberapa wilayah. Jadi tadinya dia hanya di Bali, lalu dia sampai ke Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Dia punya cabang di sana. Dia bilang, dia sempat tanya sama saya gini. Uh, dia bilang, saya ini oh, sempat random check. Dia bilang, saya random check li saya lihat daftar piutang. Kok ada satu pelanggan saya kok nggak bayar-bayar ya? Rasanya dia bilang nggak masuk akal rasanya dia bilang nggak masuk akal. Coba deh saya cek dia bilang. Saya random cek, saya cek ke pelanggan gitu. Pak, ini uh, piutangnya masih gantung, Pak. Masih ini udah lama banget nggak dibayar. Lalu customernya bilang, "Pak, saya udah bayar." Hah, udah bayar? Iya, saya udah bayar, Pak. Loh, kapan? Udah lama dan itu saya bayarnya cash ke salesman-nya Bapak. Oh, dari situ dia tahu bahwa ternyata salesman-nya seringkali mengambil pembayaran piutang dari pelanggan secara cash ya, lalu tidak dicatat dan tidak dilaporkan ke perusahaan. Oke. Okay. Barangnya habis, si salesman-nya ini datengin barang sendiri, dia jualan sendiri di toko bosnya. Ya, so itu problemnya. Nah, dari sana harus dia tanya sama saya ini gimana ya? Saya bilang artinya dengan size bisnis yang sudah ada sebuah perusahaan harus punya mekanisme internal audit, saya bilang gitu, harus ada. Kayak tadi kan random check itu harusnya nggak boleh random check. Jadi memang dilakukan secara reguler. Lalu dibuat peraturan nggak boleh ada pelanggan membayar secara cash, harus semuanya bayar transfer ke rekening bank. Oh oke, okay. proses-proses itu akhirnya terus memperbaiki sistemnya. Nah yang bisa yang bisa kita tangkap sebenarnya dari cerita ini kesadaran akan pentingnya data. Dia aware sekali dengan data. Dari situ dia melakukan begitu banyak perbaikan melalui strategi-strategi untuk memperbaiki performa keuangannya. Baik langsung maupun secara tidak langsung. Termasuk dengan kejadian yang tadi ya. Ternyata dia sadar bahwa oh iya ya, ketika ketika tidak ada internal audit atau tidak ada pengecekan secara berkala membuat peluang-peluang uang bocor tuh tinggi banget. Dan itu, kaman terjadi hampir semua bisnis? Oke, okay? oke, okay, so kita balik lagi nanti. Apa namanya? Uh, apa namanya? Kita bisa tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang punya konteks cerita yang mirip-mirip. Oke, okay, ini prinsip yang kedua ya. Tadi memisahkan keuangan pribadi dan uh, bisnis. Lalu, pertanyaannya biasanya gini: kalau misalnya keuangannya dipisah ini perusahaan dan keuangan pribadi, lalu gimana caranya dong saya membiayai hidup saya, membiayai rumah tangga, dan seterusnya. Ini yang seringkali juga pengusaha lupa bahwa dia sebagai pengusaha, ketika dia masih jalanin bisnisnya, dia harus menggaji dirinya sebagai CEO, sebagai direktur, atau sebagai pemilik. Kenapa? Kita mesti mengerti, memisahkan bahwa perusahaan ini adalah entitas yang berdiri sendiri, yang suatu saat belum tentu kita yang jalani. Bisa jadi ada orang lain. Ya, bayangin kalau ketika saya sebagai pengusaha, saya punya bisnis omset 50 miliar, saya jalanin, ya kan? Terus suatu hari saya kepengen pensiun, saya retire, keuangannya semuanya di rekening saya gitu, misalnya saya kelola sendiri. Lalu terus saya mau mau retire lah, saya mau pensiun, saya hire orang untuk jalanin, gaji nggak? Gaji pasti. Ya, jadi itu itu yang sering kali pengusaha lupa. Jadi kita sebagai pengusaha harus menggaji diri sendiri. Harus. Regardless the size of the company, seberapapun besar atau kecilnya perusahaan, ini adalah bentuk komitmen. Ya. Oh, perusahaan saya masih kecil, Pak. Saya nggak bisa. Nggak, tetap bisa. kok. Kalau perusahaan saya masih kecil, maka saya menggaji diri saya ya kecil aja dulu. Ya kan? Oh, ketika uangnya nggak ada, ya itu utang kamu ke perusahaan. Supaya apa? Karena perusahaan ini adalah entitas atau objek yang dia berdiri sendiri, dia harus kita nilai secara objektif. Ya, nggak boleh kalau misalnya kita bilang gini, ini perusahaan omsetnya satu miliar, pengeluarannya tapi 1,2 miliar. Kok bisa 1,2 miliar? Ternyata di dalamnya perusahaan ini bukan cuma membiayai kepentingan perusahaan, tapi ke, ke membiayai kepentingan rumah tangganya pemilik. Ya nggak bisa dong. Kan kita mau menilai perusahaan ini objektif. Pengeluarannya untuk pendapatan terkait dengan aktivitas perusahaan, pengeluarannya juga harus terkait dengan aktivitas perusahaan, tidak boleh yang lain. Oke. Oke. Oke nanti terakhir nanti kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Kalau yang punya pertanyaan monggo. Oke. Oke, ini prinsip berikutnya adalah bisnis tidak bisa hidup tanpa cash flow. Tadi di cerita yang saya share, di cerita yang saya sharing tadi, kita sadar bahwa kadang-kadang kita keren atau senang banget dengan pencapaian sales. Wah, kita bisa deal nih pelanggan, kita deal nih project, kita deal nih, kita dapat order, dan seterusnya. Ordernya dapat. Ya. Wah, keren banget. Bisa jualan sekian, jualan sekian, jualan sekian. At the end, kalau kita tidak mampu melakukan collection, tidak mampu melakukan penagihan, atau uang itu belum benar-benar berpindah ke rekening kita, urusan bisnis kita belum selesai. Kenapa? Karena bisnis kita tidak bisa hidup tanpa cash flow. Seperti kasus tadi, pelanggan saya yang di Bali itu, sama, jago dia jualan. Punya reseller, barang di gudang habis terus, gitu kan. Terus salesmannya jualan terus, tapi dia selalu kesulitan. Kesulitannya ketika dia mau bayar hutang nggak bisa, mau bayar gaji duit nggak ada. Buat apa? Nah, bisnis ya kan biasanya berantakan tuh gara-gara urusan ini. Urusan cash flow-nya nggak benar. Dan ini menjadi pondasi awal, terutama di perusahaan mikro, mikro dan ke mid-size ya. Pondasi awal ketika bikin strategi apapun. Kalau cash flow-mu nggak hebat-hebat banget, ya kan, ya jangan bikin tempo 6 bulan misalnya. Oh, boleh bayar 3 bulan. Jangan. Kalau cash flow-mu nggak sehat-sehat banget, gitu, jangan ngambil project yang payment-nya mungkin satu tahun setelah penyelesaian, misalnya seperti itu. Ya, Jadi dengan kesadaran ini, maka strategi-strategi keuangan, keputusan-keputusan kita, strategi-strategi kita itu nanti punya fondasi dengan penuh kesadaran bahwa cash flow harus benar-benar lancar di perusahaan saya. Oke, okay, nah ini saya uh, buka ini sebentar ya, saya ambil-ambil. Okay, ini kelihatan ya. Nah, cash flow, ketika kita mulai usaha, ketika bisnis kita jalan, ketika uh, ketika kita baru mulai itu kita perlu sadar bahwa bisnis itu selalu kan kayak gini. Waktu kita baru memulai usaha, kita baru bikin nih produk ya. Kita baru bikin produk, kita baru formulasi, visi misi kita dan segala macam konsep. Setelah itu kita perlu melakukan validation. Validation itu untuk memastikan apa? Ini seringkali kenapa 80-90% company biasanya fail gara-gara produknya tidak sesuai dengan kebutuhan market karena tidak melakukan validasi ya. Nah, ketika melakukan proses validasi, ini adalah proses sebenarnya yang pasti secara cash flow minus. Dia tidak menghasilkan revenue yang cukup untuk membiayai operasionalnya. Karena sedang pada proses validasi. Validasi untuk meyakinkan bahwa produk saya ini benar-benar bisa diterima sama market apa enggak. Kualitasnya bisa diterima sama market apa enggak. Pricingnya bisa diterima sama market atau tidak. Ini adalah proses validasi baru setelah itu growth itu adalah mencari cash flow, mencari penjualan yang luar biasa besar. Saya kasih contoh yang nyata ya. Sadar ini adalah profit dari perusahaan Amazon. Tahu ya Amazon ini sekarang salah satu platform e-commerce terbesar di dunia di bawahnya Alibaba tentunya. Coba ya, ini dia mulai dari 98 dalam kondisi yang terus minus, 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 minus rugi. Ya. Berapa cash yang dia bakar dalam tanda kutip, ya minus cash flow-nya itu berapa yang bisa dilihat di sini. nih Kenapa? Karena sebenarnya pada saat fase awal, 298 sampai menjelang 2004, itu sebenarnya proses validasi aja Validasi untuk harga berapa sih yang bisa diterima oleh market, proses delivery seperti apa yang bisa diterima market, ketika bertransaksi online, behavior apa yang yang cocok untuk market, dan seterusnya. Baru setelah itu, itu bisa generate, bisa menghasilkan growth yang luar biasa. Jadi ini ya, jadi step-nya tuh kayak gini. Makanya Ketika kita kita apa namanya kita memulai bisnis, kita baru eh, apa namanya mengembangkan usaha atau mengembangkan produk, mesti harus selalu aware bahwa di awal-awal belum tentu bisa langsung mengenerate revenue yang cukup. Ada proses validasi yang seringkali terlewat dan kita tidak kalkulasi sebenarnya seberapa kemampuan kita untuk melakukan validasi, seberapa lama eh, dan bagaimana impact-nya terhadap cash flow kita. Oke. Okay ini 82 of business fail karena cash flow management ini uh, riset ya jadi barangnya mungkin bagus produknya bagus marketnya bisa terima tapi karena cash flownya mandek ya okay, udah oke okay. Dan sekarang cash flow mandek tuh okay, case-nya mungkin paling menarik tuh kayak gini. Mungkin kalau kemarin ketika pandemi baru mulai ada ada kasus Airy ya, Airy Room yang punyanya Traveloka itu kan akhirnya tutup ya. Tutup karena produknya bagus, bagus kan bisa diterima sama market, pricingnya ada, market apa ah, pricingnya bagus, marketnya ada dan seterusnya. Tapi begitu pandemi, terus dia melihat bahwa oke okay, ini akan mengganggu cash flow dan kayaknya nggak bisa nih kita terusin. Kurang lebih kayak gitu. Oke, okay. cash is the king. Tolong jangan lupa nih buat kita kita di bisnis yang mid size small to mid size company bahwa Cash itu harus benar-benar kita bisa jaga, jadi bukan cuma jualannya jago, tapi uh, collection-nya atau penagihannya juga harus bagus. Cash is the lifeblood of any business, itu adalah benar-benar apa ya, darah yang mengalir itu ya cash flow kita. Jadi kalau misalnya darahnya nggak ngalir, kita nggak hidup. Dan begitu juga di perusahaan. Kalau misalnya cash flow-nya tidak ada aliran yang cukup, itu akan membuat perusahaan kita sulit untuk Bertahan, oke. Okay. Oke, okay. improving cash flow means your company is doing better at collecting cash on account. Nah, ini kita, ini sekalian sambil saya, ini ya tanya-tanya juga sambil kita refleksi, apakah kita, um, seberapa hebat kita memonitor cash flow cash flow di keuangan kita. Apakah konsentrasi kita hanya lebih besar kepada penjualan atau bagaimana menjederet revenue atau kita juga punya kesadaran penuh untuk terus melakukan improvement di cash flow kita. Ya, cash flow kesadaran ini tentunya tadi ya saya bilang akan mempengaruhi strategi-strategi yang akan kita ambil terkait dengan pendapatan dan pengeluaran. Oke, cash flow dengan lab, bedanya cash flow dengan laba rugi, apa hal, dua hal yang berbeda? Nanti saya kasih contoh analogi yang, yang lebih, lebih komplit, ya, mengenai bagaimana membedakan atau mengerti bahwa cash flow ini uh, itu sesuatu yang berbeda dengan uh, profit and loss. Kalau profit itu adalah sebenarnya berapa sih sisa dari pengeluaran dan pendapatan. Cash flow beda lagi urusannya. Kok bisa beda? Nanti saya jelasin. Bisa nggak satu perusahaan dia perusahaannya untung tapi cash flow-nya babak belur? Kayak tadi case di teman saya itu bisa. Oh penjualannya berapa? Penjualannya satu miliar udah dibayar apa belum oh enggak ini piutang tiga bulan oke okay, satu juta berapa sih HPP-nya oh enam ratus ribu misalnya oke okay, untuk empat ratus ribu ya iya untung nggak untung udah terima duitnya belum nanti kalau keterima kalau enggak jangan jangan nggak nggak pernah keterima duitnya jadi bisa saja perusahaannya profit bisa saja sebenarnya dia bisa jualan tapi bisa jadi juga cash flownya uh, berantakan oke okay. Nah, ini 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 pertanyaan klasik. Mana yang lebih penting antara cash flow versus profit? Mana? Ya tergantung stage-nya, cuman most likely keseringan adalah cash flow yang akan membuat perusahaan terus sustain. Jadi bisa jadi perusahaannya rugi, tapi karena cash flow-nya bagus, dia akan terus ada perusahaannya. Akan terus tumbuh, bisa jadi. Apa contohnya? Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, itu, most likely, semua startup yang besar-besar, terus termasuk kayak Uber, termasuk tadi kayak Amazon, di awal-awal. Sebenarnya, cash flow-nya mereka, flow mereka luar biasa bagus, tapi nggak making profit. Mereka hanya pada fase memastikan bahwa produk saya memang benar-benar bisa diterima. Saya, apa namanya, memastikan semua elemen di bisnis saya itu bisa di... Scale artinya bisa memenuhi skala ekonomi di mana nanti saya akan profit gitu aja. Coba kalau dibalik, wah oh, hari ini perusahaannya untung, tapi bulan depan nggak bisa bayar gaji, nggak bisa bayar sewa, nggak bisa beli bahan baku dan seterusnya mati. Ya, jadi most likely cash flow is more, way more important than profit. Ya, nah secara accounting ini kalau ngomongin teknis. There are lots of accounting tricks to make you profitable, but it takes real cash to pay the bills. Ini, kalau, kalau kita dulu, mungkin ya, kita sering dengar ada window dressing di laporan keuangan itu bisa diatur. Jadi, kalau teman-teman lihat laporan keuangan uh, di perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa, perusahaan-perusahaan terbuka, perusahaan-perusahaan yang uh, sudah listing, sudah uh, jadi public company itu kita bisa lihat laporan keuangannya dan di profit and loss profit and loss itu sesuatu yang bisa ditrik bisa banget ditrik ya gimana caranya nanti saya share beberapa beberapa trik jadi kalau misalnya kita baca laporan keuangan di perusahaan terbuka biasanya di bawahnya ada notes ada catatan itu macam-macam memilih metode pengakuan apa HPP HPP itu memilih metode yang berbeda, maka akan punya impact terhadap laba dan kerugian di bottom line. Ya, jadi kalau pilih Vivo dan pilih LIFO, apa metode HPP-nya, maka itu laporan laba ruginya bisa jadi berbeda. Dan itu ada begitu banyak triks yang bisa dilakukan. Tapi kalau di cash itu nggak bisa. Cash itu urusannya bayar. Bayar hutang, bayar gaji, bayar sewa tempat, bayar vendor, beli produk, itu urusannya cash. Oke, okay? so di sini mau, mau intinya adalah saya ingin menyampaikan bahwa cash flow itu penting banget, jauh lebih penting daripada uh, profit and loss. Oke, okay, ini tadi sudah, nah ini dia. Bagaimana melakukan persiapan perencanaan keuangan, proper financial planning apakah kita kita sudah punya perencanaan keuangan atau tidak saya nggak tahu silahkan tanya ke diri masing-masing tapi perencanaan keuangan yang paling ideal sebenarnya adalah double and half rule ya double and half rule itu adalah ketika kita sangat konservatif jadi sangat hati-hati sangat hati-hati gitu misalnya kita tanya sama tim sales tim sales ini kira-kira omset kita sampai di akhir Desember karena kasus pandemi ini kira-kira berapa? Kira-kira gitu ya. Pak ini salesnya akan ter 5 miliar. Oke, okay. kita catat nih 5 miliar. Wah bagus 5 miliar. Terus kita hitung expenses kita kira-kira berapa gitu ya. Expense atau pengeluaran biaya kita sama untuk jalanin usahanya sampai akhir tahun karena ada pandemi Oh ini mungkin kurang lebih empat setengah miliar. Oh ya sudah mungkin kita masih punya keuntungan 500 juta. Ini terlalu optimis, terlalu optimis. Kalau misalnya kalau yang paling konservatif itu adalah kita menganggap bahwa pengeluaran kita dua kali revenue kita kita hanya terima setengah. Kita lihat impactnya apa di eh, di apa di laporan laba rugi kita di cash flow kita Nah, itu untuk mengukur sebenarnya seberapa mampu kita secara cash flow, secara profitability untuk memastikan perusahaan atau bisnis kita bisa terus sustain atau bisa terus ada. Oke. Okay. Nah, berikutnya memahami laporan keuangan. Nah, ini coba mungkin boleh dijawab di kolom chat ya di atau mungkin ini ada yang nonton di YouTube juga kan? dan nonton YouTube juga mungkin di kolom komentarnya boleh share. Saya mau tanya teman-teman pengusaha apakah punya background atau mengerti laporan keuangan atau enggak. Coba saya sambil saya sambil buka juga. Saya coba sambil, sambil buka apa? Uh, ini di YouTube ada berapa yang nonton ya? Coba tuh pertanyaannya apakah apakah teman-teman uh, oke okay. nah apakah teman-teman punya background pemahaman laporan keuangan selama menjalani bisnis atau enggak? Tahun, ya ini ada beberapa yang sudah komen nih tahunnya buku kecil dan buku besar, basic pembukuan SMP, oke, okay. oke okay, kalau biasanya kalau misalnya buku kecil buku besar itu sebenarnya sebenarnya hanya menghitung uh, atau biasanya cash basis ya, oke. Okay coba sekarang yang di zoom ya. saya mau lihat zoom oke okay. wah ada yang punya background di BSMK prakteknya belum mengerti belum terlalu paham basicnya saya teknikal oke okay, good oke okay. so saya lanjutin dulu kalau kita nah memahami laporan keuangan. Financial accounting versus managerial accounting. Ini agak teknis dulu ya. Kalau kita ngomongin laporan keuangan, financial accounting atau yang outputnya adalah laporan keuangan, itu adalah berbicara sesuatu yang historical. Kenapa? Jadi transaksinya terjadi, oh saya udah jual, saya bayar listrik, saya bayar gaji staff, lalu dicatat di summary dicatat nah, itu sebenarnya kan transaksi historical jadi cerita masa lalu yang kita catat lalu kita sajikan lalu bagaimana saya bisa memprediksi masa depan lewat finance and accounting ya nah ini lewat managerial accounting itu bisa memprediksi futures di situ kita perlu business analytics atau managerial report business analytics itu adalah apa analisa-analisa yang akan mencerminkan memprediksi kurang lebih bagaimana kemampuan bisnis kita di masa yang akan datang. Misal saya bilang kalau di financial report itu bisa dibilang bahwa perusahaan Anda untung sekian, biaya gajinya sekian, gitu ya. Bisalah biaya gaji yang Anda keluarkan bulan ini misalnya satu miliar, keuntungan perusahaan Anda 300 juta di di bisnis analytics atau di manager managerial report itu bisa dibilang itu begini Anda punya cash flow setara dengan enam bulan gaji cadangan saldo kas Anda saat ini itu setara dengan enam bulan gaji nah itu itu lebih ke future jadi memprediksi apa yang bisa terjadi di masa yang akan datang ini saya kasih eh, analogi ya atau contoh Oke, okay. ini adalah laporan laba rugi. Laba rugi itu komponennya ada pendapatan, ada HPP untuk menghitung gross profit. Gross profit itu adalah untuk kita lihat berapa sih keuntungan dari bahan baku utama. Jadi, pengeluaran yang kita keluarkan untuk terjadinya penjualan ini bahan baku ya. Ini sehingga nanti dapat yang namanya gross margin. Lalu setelah gross profit baru kita lihat catat lagi berapa sih biaya operasional. Ada tidak ada penjualan operasional ini akan terjadi. Saya pasti tetap bayar gaji, saya pasti akan bayar internet. Misalnya ini kayak gitu ya. Itu biaya operasional. Kalau yang di atas, kalau tidak terjadi penjualan, maka bahan saya kan bahan baku saya nggak kepake. Nggak ada biaya. Kalau saya tidak melakukan penjualan yang di atas, maka biaya pengiriman nggak ada. Makanya ini di grup menjadi HPP. Di bawahnya ada biaya operasional. Operasional tadi saya bilang, ya, ada nggak ada penjualan, kita harus ngeluarin duit, bayar gaji, bayar internet, bayar listrik, bayar sewa, mungkin, sehingga ketahuan nanti biaya operasional profit. Eh, sorry, biaya operasional berapa? Sehingga dari situ, gross profit dikurangin total biaya operasional, kita akan dapat yang namanya operating profit. Jadi kalau nanti misalnya ketika baca laporan analisa laporan keuangan di detik lah ya, detik finance gitu kan sering ada analisa analisa laporan keuangan. Eh, di situ nanti bisa lihat bahwa bisa biasanya, biasanya disebut eh, gross eh, profitnya berapa atau operating profitnya ada pertumbuhan atau penurunan itu adalah ini. Setelah operating profit eh, lalu dikurangin lagi masih ada biaya ada biaya lain-lain, ada biaya lain-lain itu yang tidak terkait dengan operasional. Ya, ini misalnya sumbangan, ini kan bukan kepentingan untuk untuk apa namanya perusahaan. Oke, lalu terakhir baru bisa lihat net profit. Nah, buat sekarang teman-teman yang yang sedang nonton, saya tanya, kalau saya adalah owner, saya ingin menaikkan net profit saya, apa yang harus saya lakukan? Kalau lihat ini. Saya kebayang nggak? Strategi apa yang saya bisa lakukan? Ada berapa strategi yang bisa saya ambil untuk naikin net profit saya? ya di sini akan ada beberapa komponen ada beberapa komponen ada gross margin ada operating profit oke kalau saya mau naikin net profit saya saya nggak mau ah untung 80 juta saya mau berangkat umroh ah gitu kan misalnya gitu kan saya mau saya mau bulan depan atau dalam tiga bulan ke depan net profit saya naik jadi 120 juta misalnya. Kalau lihat ini, maka kita bisa lihat ada begitu banyak strategi pertama bisa nggak naikin pendapatan ya yang kedua bisa nggak menurunkan bahan baku ya yang ketiga bisa nggak kita menekan biaya operasional bisa nggak kita menekan biaya non operasional jadi sudah ada empat komponen yang bisa jadi pondasi strategi kita Oke, okay, pendapatannya saya mau naikin. Saya bisa hitung nih, kalau pendapatannya naik, misalnya jadi 200 juta, HPP-nya berapa, biaya praksimal saya tetap... Oh, nggak bisa naikin pendapatan. HPP-nya bisa nggak saya tekan ya? Oke, okay, saya coba tanya deh ke supplier, bro, bisa nggak turunin harga? Gue kan udah jadi pelanggan lo nih, sekian lama, misalnya gitu ya. Atau saya cari supplier lain yang mungkin HPP produknya bisa jadi lebih bagus ya biaya operasional oh ternyata biaya internet ini misalnya terlalu tinggi ngapain saya sekarang semua work from home saya nggak perlu bayar yang segini cut aja ya dan seterusnya oke jadi ini baru satu komponen ada begitu banyak laporan keuangan ya ini baru satu laporan laba rugi dari sini aja kita bisa punya kerangka berpikir atau punya framework lah ya bahwa untuk naikin profit saya punya 4 empat, empat area yang saya bisa otak-atik saya bisa otak-atik di pendapatan, strateginya apa ya naikin, saya bisa otak-atik di HPP-nya, gimana cara nuruninnya, saya bisa otak-atik di biaya operasional dan biaya non operasional. Oke, okay? jadi laporan laba rugi itu akan memperlihatkan ini gross margin, ini operating profit margin dan ada net profit margin berapa persen. Saya bisa naikin gross margin, saya bisa turunin atau naikin operating profit, saya yang semua itu akan berpengaruh pada net profit margin. Ini barulah baru gis satu. Oke, nah pertanyaannya ini sekilas lalu kenapa sih laporan keuangan itu penting banget, penting banget. Pertama tadi untuk decision making ya untuk pengambilan keputusan. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang benar, yang tepat di perusahaan? kalau kita nggak punya laporan, kita nggak punya data. Saya nggak intuisi, yes, itu bisa. gitu. Tapi apakah itu cukup? Kita yakin nggak? Bahwa mengambil keputusan yang tepat, itu sunatullahnya memang harus didukung sama data-data yang tepat. Kalau datanya tepat, lengkap, itu akan spektrum kita untuk mengerti kondisi bisnis kita, itu jadi lebih luas. Ya, jadi kenapa laporan keuangan penting itu adalah itu untuk decision making itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk investment. Investment tuh kayak gimana? Misal, bisnis saya jalan, terus saya mau ajak teman saya untuk join. Saya mau ajak pihak lain untuk terlibat di bisnis, supaya kita bisa bareng-bareng, supaya bisnisnya bisa makin besar. Bagaimana caranya kalau misalnya nggak ada laporan keuangan? Bagaimana kita bisa syirkah dengan beberapa teman-teman ya kan dan menjaga akuntabilitas pertanggungjawaban kita transparansi kalau laporan keuangannya nggak ada Ya, nggak mungkin. Dan ini khusus yang investment, ini menarik. Ada begitu banyak perusahaan bisnis yang bagus, tapi ternyata nggak bisa dapat investment, tidak bisa dapat permodalan, karena laporan keuangannya nggak ada. Karena orang lain hanya bisa mengerti bisnis Anda seperti apa dengan membaca laporan keuangan, bukan mendengarkan cerita Anda. ya jadi ingat bahwa di sini kita mengerti bahwa laporan keuangan itu sebenarnya apa sih? Laporan keuangan itu adalah satu bahasa yang universal untuk menyampaikan kondisi bisnis kita sehingga siapapun bisa mengerti. Jadi kalau saya bilang, Pak bisnis saya bagus, ada 10 orang, ada 100 orang di sini, mendefinisikan kata bagus itu bisa beda-beda. Pak bagus itu berapa? Untung 10 persen marginnya. Atau untung 100 persen. Atau jangan-jangan bagus sih penjualannya, tapi penagihannya enggak. Nah, itu kan kita nggak bisa lihat. Tapi kalau Pak, ini bisnis saya angkanya seperti ini. Ini clear. Ini siapapun yang lihat akan mengerti kondisi bisnis perusahaan, kondisi perusahaan kita atau kondisi bisnis kita seperti apa. Gitu. Oke, jadi laporan keuangan itu saya ulang ya. Laporan keuangan adalah Bahasa paling universal untuk menyampaikan kondisi perusahaan kita, sehingga siapapun punya pemahaman yang sama terkait dengan kondisi bisnis kita yang sesungguhnya. Yang terakhir, kenapa laporan keuangan penting? Kita pasti butuh untuk seperti lah ya, seperti pajak. Misalnya, kita butuh laporan, apa kita butuh menghitung pajak, ada kewajiban membayar pajak ya, basisnya pasti laporan keuangan resiko nggak sih Pak kalau tiba-tiba eh, nggak punya laporan keuangan ya resiko banget karena tiba-tiba nanti ya tadi nggak ada bahasa universal pajak bisa bilang oh nggak revenue kamu nih satu miliar oh, nggak kok Pak ini cuma 500. no 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 nah itu jadi apa namanya dengan ada ya laporan keuangan kita menutup pintu-pintu tadi sudurnya orang gitu ya terparti lah terutama terus potensi-potensi eh, Uh, dispute itu tertutup insya Allah. Oke, okay. terus nah financial accounting atau eh, uh, akuntansi itu sebenarnya apa sih gitu? Kalau kalau teman-teman yang apa namanya yang tidak punya background accounting pasti merasa atau mungkin kebanyakan merasa bahwa alergi dengan semua yang namanya akuntansi. Uh, so ini bukan bagian saya lah, gitu. saya nggak perlu ngerti, amping penting berapa untung apa nggak, udah sesimpel itu kan. Udah gitu doang. Gitu. Ya. Nah, pelaporan keuangan itu apa? Sebenarnya simpel atau bahasa paling sederhana yang bisa kita mengerti adalah tiga hal ini. Akuntansi atau accounting itu untuk mencerminkan, atau tadi ya, ini bahasa universal untuk menyampaikan tiga poin ini. Pertama, bagaimana keuntungan bisnis saya, bagaimana kekayaan bisnis saya, bagaimana kelancaran cash flow saya. Tiga hal ini aja yang paling penting. Kenapa butuh accounting, kenapa butuh laporan keuangan, karena laporan keuangan akan mencerminkan ketiga hal ini. Kenapa Pak, kok tiga hal ini kok beda-beda, ya? -beda? Eh, bukannya ini hampir sama. Ada nggak sih bisnisnya untung tapi nggak kaya? Ada ya? Ya kan? ada perusahaan ya kan kekayaannya relatif hampir nggak ada tapi untung atau dibalik kekayaan atau asetnya perusahaan ini ada tapi nggak untung bisa ada yang mungkin dia untung kekayaannya bagus tapi cash flow-nya nggak lancar <tuh> oke okay. jadi secara sederhana akuntansi itu ingin menyampaikan tiga hal ini keuntungan kekayaan dan kelancaran cash flow Nah, coba sekarang kita refleksi ke diri kita masing-masing ya. Perusahaan saya atau bisnis saya untung apa enggak? Yang kedua, bisnis saya bisa menghasilkan kekayaan atau enggak dalam bentuk aset ya. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, apakah bisnis saya punya kelancaran cash flow atau tidak? So, ini tiga hal yang yang dicerminkan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, keuntungan, kekayaan dan kelancaran cash flow ini bahasa accounting-nya sebenarnya adalah ini laporan laba rugi, neraca, dan cash flow. Jadi laporan laba rugi itu untuk melihat apakah perusahaan kita itu bisa mencetak keuntungan. Kalau di accounting bahasanya neraca, kalau pernah lihat laporan keuangan perusahaan terbuka ada neraca, neraca itu untuk mencerminkan sebenarnya kekayaan yang ini orang berapa. Ya, kekayaan itu bisa bisa kayak gini. <tuh> kalau saya bilang, "Pak, kekayaan saya ini oh, oh enggak, gini misalnya ada yang ada yang lihat lah ya kita punya kantor kita punya kantor punya gedung sendiri misalnya ya punya gedung wah ini perusahaan kaya banget kira-kira itu cukup ya? nggak kalau saya bilang pak ini saya punya gedung harga 10 miliar kira-kira yang ada di pikiran bapak bisnis saya kira-kira gimana wah kira keren banget ya punya gedung harganya 10 miliar tapi begitu kita buka laporan kekayaannya yang sesungguhnya, ya kan, di laporan raja itu nanti Bapak bisa lihat, oh, gedungnya 10 miliar, utangnya 9,9 miliar. Mau oh, beli gedungnya ngutang. Kalau gitu mah juga bisa kan, kurang lebih begitu ya. Nah, itu 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 pentingnya laporan keuangan supaya kita bisa punya bahasa yang universal mengerti oh kondisinya begini. Yang terakhir adalah cash flow kita mau lihat bahwa apakah dia punya kelancaran cash flow atau tidak. Oke, okay. nah lebih detail lagi di accounting itu adalah melihat lebih dalam ya. Jadi ini ini gambaran sederhananya adalah keuntungan kekayaan dan cash flow. Bahasa jargon-jargon finance and accountingnya adalah sebenarnya laporan laba rugi, neraca cash flow. Terus sebenarnya di dalam ketiga poin ini adalah ada, ada beberapa komponen itu akan menceritakan aset, akan menceritakan hutang, <coughs> menceritakan modal kita berapa, menceritakan pendapatan kita berapa, dan menceritakan pengeluaran kita berapa. Oke, okay. jadi apa namanya <coughs> aset, hutang, modal, pendapatan dan pengeluaran ini bisa dilihat dari laporan laporan keuangan yang tadi. <coughs> Sorry nah ini ini saya kasih analogi tadi ya ini kita masuk ke analogi kalau misalnya ada ada tadi ya eh, um, mana ya nah ini ada nggak perusahaan untung tapi nggak kaya cash flow-nya nggak lancar atau ada nggak ya perusahaan untung tapi uh, kaya tapi cash flow-nya nggak ada nah ini saya kasih analogi ini adalah saya buat analogi yang sederhana banget. Kita lihat di sini. <tuh> ada tiga orang. ya. Ada Haji Dadang, ada Pak Bambang, ada Mas Juan. Ini adalah tiga orang yang berbeda. Kita lihat ini Haji Dadang, dia punya tanah nilainya 100 miliar. Kalau ditanya, kaya apa enggak? Kaya. Ya, tanah harga 100 miliar. Oke. Tapi makannya di warteg dan sering ngutang. Kenapa? Makan di warteg sering utang karena walaupun punya kekayaan 100 miliar dia nggak bisa menciptakan keuntungan dan dia tidak bisa uh, punya cash flow yang bagus ya bayang ya wah tanahnya 100 miliar makanya di warteg mulu utang lagi nah, itu kondisi satu apakah ada perusahaan kayak gini ada banget yang kedua pak bambang punya 10 kios pemasukannya 20 juta per, buda, per bulan, hidup nikmat, eh, dengan pengeluaran 15 juta per bulan. Coba bandingin Haji Dadang dan Pak Bambang. Kalau kaya, lebih kaya mana? Jauh lebih kaya Haji Dadang, 100 miliar bro tanahnya. Yang ini cuma punya 10 kios. Ya. Kalau satu kios mungkin 100 juta, paling cuma satu, satu M lah. Pemasukan 20 juta per bulan, ya kan? Pengeluaran dia 15 juta. Jadi kita bisa lihat bahwa Pak Bambang walaupun kekayaannya nggak terlalu besar, asetnya nggak terlalu besar, tapi dia bisa menjadi revenue, bisa men menciptakan profit dan cash flow-nya lancar. Oke, okay? dan yang terakhir kita bisa lihat ini case yang bisa berbeda. Perusahaan tuh ada juga yang kayak gini. Mas Juan ini punya dua toko sembako, ya jualannya ke restoran-restoran besar, omsetnya 300 juta per bulan, profitnya bisa 100 juta per bulan. Tapi makannya di warteg sering utang. Kenapa? Karena notanya dia selalu 6 bulan. Dan kadang-kadang meleset lagi. Jadi dia jualan 300 juta ini, nggak langsung cash. Dibayar 6 bulan kemudian. Begitu jatuh tempo, 6 bulan belum tentu kebayar pula. gitu ya. Apalagi tiba-tiba COVID, restorannya wasalam, nggak bisa bayar. Nah, ini adalah beberapa kondisi saya ingin menyampaikan bahwa ada perusahaan, ada bisnis yang kondisinya kayak gitu. Bisa jadi dia punya kekayaan, tapi nggak bisa menjerat revenue. Ada yang bisa menjerat revenue, nggak kaya, cash flow-nya berantakan. Ada yang bisa menjerat profit besar, tapi cash flow-nya berantakan karena tidak bisa mengelola cash flow. Ya, bisa profit besar, tapi cash flow-nya berantakan karena ya tadi duitnya nggak ada. Aset nggak perlu terlalu besar. Ya. Nah, jadi ketika saya atau kita semua yang lagi nonton di sini, <tuh> kalau ada kalau ketiga orang ini membuka peluang investasi, ya, saya ulang ya, kalau kita semua yang ada yang lagi nonton, kita adalah investor, kita semua punya uang 5 miliar, masing-masing saya bagiin deh ini 5 miliar masing-masing, terus disuruh pilih, Pak kalau disuruh invest di ketiga perusahaan ini atau di ketiga orang ini, Bapak mau invest yang mana? Oke. Okay. Bayangkan kalau Haji Dadang, Pak Bambang, Mas Juan, cuma ceritanya gini, Pak, saya nggak punya penjualan. Pak Bambang bilang penjualan saya 20 juta, Mas Juan bilang penjualan saya 300 juta. Bapak akan invest, invest di mana kira-kira? Mungkin akan ya di Mas Juan. Mungkin ya. Karena kalau cuma dengernya adalah cuma penjualan. Kalau dengarnya profit, wah, bisa jadi investnya di Mas Juan, wah, profitnya gede nih. Tapi, kalau cuma ceritanya itu, maka itu tidak fair. Itu tidak objektif, kita tidak menilai bisnis secara komprehensif. Makanya, dibutuhkan laporan keuangan tadi ya. Laporan keuangan dibutuhkan untuk jadi bahasa universal. Untuk kita ngerti semua, kita sebagai investor, kita bisa ngerti, oh, kalau dilihat dari kemampuan, kekayaan mana yang bagus kalau dilihat dari kemampuan menciptakan profit, keuntungan mana yang bagus ya kan? Kalau dilihat dari kemampuan mengelola cash flow yang yang baik itu mana perusahaan yang bagus? Mana peluang investasi yang bagus? Ya. Oke, insya Allah sekarang sudah punya gambaran bahwa laporan keuangan itu intinya cuma ini. Ya, bisnis kita itu harus dilihat dari ketiga hal ini untung apa enggak bisa menciptakan kekayaan apa enggak dan kekayaannya berapa pak dari modal eh, dari utang apa enggak terus kelancaran cash flow nya gimana ini jargon accountingnya lah ya laporan laba rugi neraca cash flow itu jargon accounting lah jadi eh, kalau yang nggak punya background accounting nanti jadi rada bingung kalau kayak gini insya Allah jadi lebih sederhana ya dan ini adalah empat hal yang lebih detail yang diceritakan di dalam sebuah laporan keuangan untuk mau cerita mengenai ini ini asetnya berapa, utangnya berapa, modalnya berapa, pendapatan berapa, pengeluaran berapa. Oke. Okay? Nah, ini kalau ini adalah screenshot laporan keuangan yang di-generate dari Zahir ya. Jadi Zahir kita memang uh, punya uh, spesialisasi kita memang kita berangkat 25 tahun lalu adalah membantu pengusaha untuk membuat laporan keuangan. Kenapa? Karena kita dulu sendiri berangkat dari problem yang sama oh ternyata tidak mengerti laporan keuangan itu jadi disaster, jadi bencana buat sebuah bisnis sebenarnya. Kalau sekarang belum, maka wait and see aja. Ya, mudah-mudahan sih enggak, tapi ini adalah sunatullahnya kita sebagai pengusaha memang harus dilengkapi dengan senjata yang cukup, amunisi yang cukup. Senjata dan amunisi yang cukup itu adalah salah satunya adalah punya pemahaman dan pengerti terhadap pelaporan keuangan. Oke, okay. ini laporan keuangan yang di generate otomatis di zahir. Ya, jadi ini kalau neraca itu tadi ya kita bisa lihat nih kasnya ada berapa, piutangnya berapa untuk lihat uh, tadi ya aset kekayaannya dia berapa. Oke, okay. ini adalah contoh dari laporan uh, laba rugi. Uh, kita lihat pendapatannya dia berapa, biaya biayanya berapa, lalu laba ruginya berapa bisa kita lihat. Oke. Okay. Nah, yang lebih uh, berat lagi nih, dikit. Setelah kita mengerti laporan keuangan, ini ada nih laporan keuangan segala macam lah ya, ini ya macam-macam. Ini, ini konteksnya tadi contohnya adalah ini. Nah, secara teknis sebenarnya itu di laporan keuangan itu setelah laporan keuangan, laporan keuangan itu sebenarnya akan mengenerate atau menjadi fondasi kita untuk menghitung rasio keuangan. Apa sih rasio keuangan? Rasio keuangan itu sebenarnya cuma gini. Kita mau tahu perusahaan kita sehat apa enggak. Ada beberapa perhitungan, ada beberapa rumus yang sebelumnya sudah ada yang kita tinggal ngitung. Jadi simple gini. Kalau kita kalau kita mau cek apakah badan kita sehat, maka kita datang ke lab. Lab itu udah punya checklist kan. Pak, Bapak perlu dicek apanya di jantungnya, darahnya, hatinya, fungsi ginjal segala macam lah. Rasio keuangan itu seperti itu. Jadi seperti kalau kita datang ke lab, checklistnya udah ada. Ini juga begitu. Rasio keuangan itu ada beberapa item yang biasanya dianalisa adalah likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Dasarnya dari laporan keuangan semua. Likuiditas adalah kemampuan wah, sebuah perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Sebenarnya ini mau lihat cash flow-nya lancar-lancar banget apa enggak. Terus kemampuan melunasi hutang jangka panjang, ini sebenarnya mau, mau lihat asetnya dia seberapa sih. Gitu. Kalau perusahaan ini berhenti, kira-kira dia bisa bayar utangnya semua enggak? Atau jangan-jangan enggak? Jadi kalau sekarang ada satu perusahaan, kita misalnya baca laporan keuangan, gitu ya, ada perusahaan, hutangnya 1T, kalau hari ini perusahaan ini berhenti dijual ya semua mesinnya pabriknya asetnya semuanya dijual kira-kira 1 T cukup apa enggak? Oh ternyata 10 T. Kita mau bilang perusahaan ini sehat apa enggak? Fine aja, boleh aja kan? Utangnya 1 T, tapi asetnya 10 T. Oke okay lah fine gitu. Ya, itu solvabilitas. Profitabilitas kita ngukur perusahaan ini mampu mengenerate uh, keuntungan tuh seperti apa? tadi lah ada rasio kayak profit margin, gross margin, laba bersih dan seterusnya. Termasuk aktivitas tadi perputaran persediaan dan perputaran piutang. Ya, ada perusahaan ini nanti kalau misalnya kita mau invest di perusahaan dagang atau kita adalah perusahaan dagang yang basisnya banyak memberi e, tempo. Nah, kita mau lihat bahwa FBn kan yang paling penting bisa kolek ya, bisa tagih kan, bukan cuma bisa generate penjualannya aja. Nah, ada rasio, ada analisa untuk menghitung kemampuan sebuah perusahaan dalam e, menyelesaikan e, perputaran piutangnya. Oke, okay? itu kurang lebih begini. Dan kalau di zahir ya kita bisa generate ini secara e, otomatis. Sebenarnya untuk lihat ini perusahaan ini sehat apa enggak. Oh, kalau ininya hijau, 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 oh, ini perusahaan ini sehat. Oke. Okay? Nah. Lalu selanjutnya adalah saya cerita cerita uh, cerita mungkin cerita bagaimana kemarin case ketika menghadapi uh, kaget ya ketika menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin ini sebagian dari sharing juga lah dari saya. Apa sih yang apa yang Zahir lakukan dan mungkin juga ini saya share di begitu banyak uh, webinar apa yang kita lakukan. Jadi Ketika pandemi COVID-19 itu, kan sebenarnya uh, shocking. Semua orang kaget, ya. Kalau ingat, mungkin dua minggu awal tiba-tiba uh, aktivitas berhenti itu semua seperti uh, kaget, nggak nyangka bahwa bisa se ini gitu, bisnis bisa tiba-tiba berhenti. Allah begitu situasinya. Nah, uh, ketika itu yang saya pikirkan adalah uh, di zahir, bagaimana kita bisa melakukan atau punya perencanaan untuk recovery. Untuk recovery, jadi bagaimana sih bisnis ketika menghadapi tantangan seperti COVID itu bisa bisa recovery secepat mungkin. Ketika itu saya sadar, lalu kita nge ah, Oke, okay, pertama ini leadershipnya mesti bagus. Ketika kita ngadepin masalah, ketika dalam satu organisasi, satu kelompok, satu tim, satu perusahaan, itu pasti semuanya chaos, semuanya takut. Tapi kita sebagai pengusaha, kita sebagai leader, kita harus tampil dengan leadership yang bagus, menenangkan masa. Dalam tanda kutip, menenangkan tim bahwa "we're just fine", kita akan lewatin ini bareng-bareng. So, uh, di situ adalah pemimpin, fungsinya penting untuk menunjukkan arah. Leadership, sebuah organisasi itu harus bagus. Dari situ, setelah itu, yang kedua, pastinya kita uh, uh, berpikir bahwa ini protokol kesehatannya mesti benar dan seterusnya. Lalu, yang ketiga, kita harus rewrite our strategy. Ini penting hari ini, sampai hari ini, ketika kondisi di sebagian eh, tempat memang sudah berangsur-angsur normal, tapi kondisi bisnis belum bisa eh, kembali seperti sedia kala. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena situasi ya. Cuman ada hal yang penting bahwa we need to rewrite our strategy. Semua strategi harus kita ulang karena yang kemarin itu obsolete. Semua yang strategi yang sebelumnya kita, saya, menurut saya dalam tanda kutip kita anggap nggak ada dan kita harus tulis ulang. Kenapa kita tulis ulang? Karena kondisinya totally different, situasinya berbeda, consumer behaviornya berbeda, cara kita berinteraksi berbeda. Ini katanya kan Touchless economy lah ya. Ini touchless ekonomi ya situasinya banyak yang beda. Kita tidak bisa mudah uh, ketemu, kalaupun ketemu banyak batasannya, banyak industri yang terdampak, landscape persaingan bisnis semuanya berubah. Gitu. sehingga strateginya semua harus kita ulang. Yang saya akhir lakukan adalah waktu itu kita menulis uh, new normal itu dalam tanda kutip sebenarnya apa sih gitu ya. Kita nggak mau larut dalam dalam jargon-jargon yang tidak membumi, gitu. new normal nih apa sih? Udah deh kita tulis aja deh, gitu kan? Kondisi yang akan terjadi atau yang saat ini terjadi apa? Kita tulis customer kita seperti apa, behaviornya, industri mana yang jalan, mana yang enggak, bagaimana kondisi keuangan kita, bagaimana kemampuan kita menghadapi masa depan. Apakah profit kita terdampak atau tidak? Apakah revenue kita terdampak atau tidak? Kalau iya, berapa persen? Lalu what next? Nah, itu semua kita jabarin. Nah, yang menarik, yang alhamdulillahnya adalah dari situ, dari pemahaman new normal dalam tanda kutip tadi, ya, memahami apa yang sedang terjadi, dan kita tulis ulang semua strateginya, dari situ kita sadar bahwa, oke, okay, Zahir, kita perlu meluncurkan sebuah produk baru dalam kondisi COVID-19 itu ya, jadi itu mungkin dalam waktu dua atau tiga minggu gitu kita langsung putusin, kita rilis produk baru. Kenapa kita rilis produk baru? Tadi karena pemahaman kita terhadap kondisi uh, yang terjadi sekarang, uh, memahami sumber daya yang zahir uh, sendiri miliki, mengerti apa yang dihadapi oleh kebanyakan pengusaha. Nah, kita Punya pegangan di zahir itu adalah, "We are a company on a mission to help you and your business to grow." Jadi, ini pegangan kita bahwa zahir ini adalah, uh, "Kenapa kita exist? Kenapa zahir itu ada? Kenapa kita sama-sama datang ke kantor di zahir? Kenapa kita sama-sama bekerja di zahir? Kenapa kita mau mencurahkan pikiran energi? Adalah, kita punya misi untuk membantu pelanggan kita dan bisnis-bisnisnya pelanggan kita untuk tumbuh." Jadi, dari situ pemikiran adalah kita mau melakukan apapun. Yes, kita berangkat dari accounting software 25 tahun yang lalu but later on kita sebenarnya evolve lebih besar dari sekedar accounting uh, software. Nah, dari situ eh uh, Oke, okay, uh, sorry, ini, ini 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 tadi ya. Jadi zahir itu yang tadinya jadinya tadinya cuman uh, accounting software. Kita sudah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih besar kita punya bisnis apps, kita punya fintech hub, kita melakukan partnership, kita mengembangkan apa e-commerce, kita punya verified directory dan seterusnya. Jadi Zahir itu evolve seperti ini. Nah kemarin ketika pandemi itu kita mikir bahwa kita nih pengen nih bantu pengusaha di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 menggunakan sumber daya Zahir yang yang Zahir punya. Dan akhirnya kita rilis produk karena produk baru karena ini. Ini adalah yang kita lihat. Ini adalah enam masalah utama yang sedang anda hadapi saat ini sebagai pengusaha. Ya, tekanan finansial mengharuskan setiap perusahaan melakukan efisiensi. Ini adalah ini adalah kenyataan. Kenyataannya adalah setiap perusahaan saat ini berpikir untuk bagaimana melakukan efisiensi. Efisiensi yang terjadi, yang sedang dipikirkan oleh begitu banyak pengusaha akan merubah begitu banyak landscape produk akan begitu akan merubah begitu banyak consumer behavior ya yang dulunya beli sekarang mungkin mikirnya gue sewa aja nggak usah beli yang dulunya ngantor di gedung sekarang ngantornya di rumah semuanya berpikir begitu ya efisiensi 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 dan karena kesadaran akan pentingnya efisiensi akhirnya akan merubah cara kita cara perusahaan lakukan pembelian melakukan pengadaan Bagaimana apa namanya melakukan spending itu semuanya berubah itu kita sadar nih atau lalu yang berikutnya adalah pengusaha-pengusaha yang dihadapi masalah masalah yang dihadapi juga oleh pengusaha adalah nggak punya laporan keuangan jadi ketika ketika kemarin ke, apa eh, pandemi itu semua kaget dan nggak punya pegangan secara bisnis ya secara bisnis tuh nggak punya pegangan terus gua gue harus ngapain laporan keuangan nggak ada kalaupun ada nggak lengkap nggak real time so ini problem bagaimana tadi ya bisa mengambil keputusan-keputusan strategis bagaimana bisa menghadapi kenyataan perubahan landscape di bisnis kalau tidak punya data yang cukup dan balik lagi tadi ya ini adalah salah satu komponen penting dalam sebuah bisnis bahwa kita harus punya laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan real time. Berikutnya, kita ngerti dari analisa kita bahwa kebanyakan pengusaha tidak punya waktu yang cukup untuk memahami laporan keuangan dan kondisi bisnis. Ya, jadi kita kebanyakan melihat bahwa pengusaha akan fokus sekali men generate revenue, sementara di saat yang sama dia tidak punya waktu yang cukup untuk memahami laporan keuangan. Jadi kalaupun ada laporan keuangannya, ya dia tidak benar-benar memahami apakah laporan keuangan ini yang sifatnya historical punya bagaimana dampaknya terhadap sesuatu yang ada di future. Nggak bisa. Jadi kalau saya bilang, Bapak, saya jadi finance Bapak, ya, misalnya hari ini saya bilang, Pak, 6 bulan kemarin kita untung 100 juta. Terus what next? nggak nggak ya udah nggak tahu cuman cuman sekilas aja nggak punya waktu untuk terus untuk benar mendalami kon, apa memahami laporan keuangan ini memberi informasi apa sih terhadap kondisi bisnis saya ya kebanyakan pengusaha tidak memiliki staff expert di finance and accounting Oke, tidak memiliki analisa bisnis yang komprehensif untuk membantu mengambil keputusan ini yang kebanyakan eh, dihadapi sama pengusaha. Nah, lalu tidak memiliki teknologi pendukung seperti aplikasi keuangan, aplikasi akuntansi, aplikasi untuk inventory, ERP untuk membantu mengambil keputusan bisnis. Nah dari dari enam masalah yang dihadapi sama sama pengusaha ketika pandemi itu, lalu zahir berpikir oke okay deh, kayaknya kita perlu kita kita coba kita rilis sebuah layanan yang uh, kita yakin bahwa ini akan membantu pengusaha uh, mengambil keputusan. Jadi waktu nyon, ketika menghadapi pandemi, kita rewrite ulang strategi kita, kita tulis ulang semua strateginya Zahir, kita pelajari lagi sumber daya yang kita punya, kita pelajari lagi apa yang terjadi, apa perubahan apa sih yang terjadi di market, perubahan atau masalah apa juga yang sedang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha. Dari sana kita rangkum menjadi enam masalah ini yang dihadapi sama mereka, lalu kita hadir dengan empat solusi. Kita keluarkan, kita launch sebuah layanan yang yang di dalamnya ada empat solusi. Pertama, kita zahir di layanan kita ini, di layanan yang kita launch ini, itu namanya tadi ya, zahir accounting and financial advisory. Kita menyediakan konsultan yang berpengalaman yang akan menyusun laporan keuangan perusahaan untuk Anda. Laporan keuangan sesuai dengan standar PSAK, lengkap, dengan cash flow, neraca dan laba rugi. Sehingga di layanan yang baru ini, Zahir yang tadinya Zahir hanya menyediakan aplikasi, saat ini Zahir, Zahir juga menyediakan layanan lain yang bentuknya adalah kita menyediakan staf ahli. Jadi kita menyediakan konsultan berpengalaman yang akan membantu pengusaha untuk membuat dan mengerti laporan keuangan. Kita karena kita berangkat dari tech company dan kita juga menyediakan di saat yang sama kita juga menyediakan bantuan teknologi kepada pengusaha-pengusaha untuk tadi supaya teknologi teknologi ini bisa membantu pengusaha mendapatkan informasi yang uh, mereka butuhkan untuk pengambilan keputusan macam-macam mulai dari apa namanya real time stok mutasi keluar barang ma, apa mutasi keluar masuk barang laporan barang yang terjual keuntungan dari setiap barang terjual dan seterusnya. Lalu kita juga menyediakan laporan dan analisa bisnis yang komprehensif. Nah tadi karena kita mengerti bahwa waktunya nggak banyak, kebanyakan pengusaha mungkin tidak tidak punya staff yang expert, sehingga Zahir dengan konsultannya tadi kita sediakan konsultan sebagai staff ahli, kita sediakan teknologi untuk kemudahan pencatatan lab, pencatatan transaksi keuangannya, dan yang ketiga dari situ kita juga menyediakan berbagai analisa bisnis yang komprehensif. Nah, jika dibutuhkan juga kami siap membantu untuk menyiapkan laporan pajak perusahaan juga. Nah, kenapa ini menarik? Kenapa ini kita luncurkan? Yang pertama gini, untuk mendapatkan ini semua kita mengerti bahwa setiap perusahaan harus punya finance and accounting di grade A. And it's costly, karena itu mahal sehingga kita lihat bahwa dalam kondisi situasi kayak gini ini nggak cocok perusahaan tidak cocok pada situasi kayak gini untuk invest membayar finance and accounting manager grade A untuk membantu dia menyediakan memahami laporan keuangan ya sehingga dengan model yang Zahir tawarkan ini dalam tanda kutip seperti di outsource sehingga Zahir punya tim berpengalaman yang akan menjadi finance and accounting manager di perusahaan masing-masing yang dibutuhkan, ya, dan bisa menghasilkan output yang tepat dengan uh, investasi yang sangat affordable. Oke, okay. ini benefitnya nggak uh, perlu beli software dengan menggunakan layanan kita. Ini, software kita kasih gratis. Jadi, kalau, kalau sebelumnya uh, mungkin kita cuma jualan aplikasi, lalu sekarang ini nggak. Jadi, kita kasih layanan dalam bentuk si konsultan tadi ya, dia bikin laporan keuangan segala macam, aplikasinya kita kasih gratis. Kita kasih konsultasi profesional, laporan keuangannya dikirim tepat waktu, biaya terjangkau, dan kerahasiaan datanya terjamin. Oke? Okay. Oke, okay, sebentar saya stop sharing. Oke, okay. sampai di sini mudah-mudahan semua bisa dimengerti. Saya sambil buka uh, satu Dulu. Jadi melihat situasi seperti sekarang, eh, Zahir berpikir bahwa jasa menyediakan jasa laporan keuangan yang komprehensif itu kami yakin bahwa itu akan membantu pengusaha untuk bisa bisa tumbuh, bisa tetap efisien dan eh, bisa menghadapi situasi the new normal ini. ini Saya share screen lagi ya. Oke, okay, nah. Oke, okay, ini adalah sebenarnya ini adalah layanan-layanan yang yang zahir uh, rilis kemarin ketika awal-awal pandemi Covid-19. Jadi kita sekarang hadir dengan layanan jasa menyusun laporan keuangan dan Analisa bisnis, ya. Tadi ini adalah enam masalah utama yang saat ini bisa jadi dihadapi oleh pengusaha. Lalu kita punya empat solusi di layanan ini yang kita kasih. Dan ini lima benefit. Softwarenya gratis, dapat konsultan keuangan profesional, laporan keuangannya tepat waktu, biayanya terjangkau, dan kerahasiaan data terjamin. Uh, harga layanannya itu. Kita punya dua layanan saat ini ada satu juta dan tiga setengah juta itu bergantung, tergantung dengan size dari company dan kebutuhan tadi kebutuhan layanan yang bisa disesuaikan. Oke. nah lalu uh, buat buat teman-teman pengusaha yang kira-kira jika tertarik menggunakan layanan uh, zahir accounting and financial advisory ini uh, karena ini adalah kerjasamanya KPMI maka insyaallah di dalamnya uh, akan termasuk ada uh, sebagian didonasikan untuk keperluan dakwah KPMI. Oke, okay, mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan jika ada yang punya pertanyaan, mungkin moderator bisa memiliki beberapa pertanyaan yang kira-kira bisa saya jawab. Baik Pak Muhammad, ini ada beberapa pertanyaan sih yang sudah masuk. Ini yang ya. pertama Pak Muhammad. Bagaimana cara menghitung berapa besarnya gaji untuk kita sendiri sebagai CEO? Karena kemarin tadi kan sudah sempat dijelasin bahwa kita sebagai owner ataupun CEO kan harus di ini, harus digaji. Ya, oke. Okay. Menggaji CEO ya sebenarnya pertama bergantung dengan size perusahaan pastinya. Paling sederhana gini, kalau misalnya sekarang kita berhenti, lalu kita mau minta orang untuk duduk di situ kira-kira uh, yang yang bisa diterima itu gajinya berapa itu bisa menggunakan pendekatan itu atau pendekatan paling sederhana adalah tergantung ya kalau size nya masih kecil banget perusahaannya baru jalan ya minimum sesuai dengan kebutuhan yang uh, kebutuhan hidup kita Oh misalnya kita bilang 5 juta, ya sudah saya mau menggaji diri saya 5 juta. Jadi perusahaan ini harus mampu menggaji saya sebagai CEO dengan angka 5 juta. Kalau ternyata duitnya nggak ada, oh cuma bisa 3 juta, boleh ya udah gaji 3 juta kalau mau tetap dianggap 5 juta ya 2 jutanya masih utang ini masih punya utang sama saya sebagai CEO misalnya gitu. cukup begitu aja sederhana pertanyaan selanjutnya ya inilah ada beberapa yang terkait pak Kebang. juga yang penasaran ya. untuk Software zahir UMKM, apakah kita bisa 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 di lebih dari lebih dari komputer maksudnya apa? Untuk Pak Wahyudin. Di mana itu pertanyaannya Pak? Di Zoom Pak. Zahir di Zoom. UMK, apakah bisa lebih dari komputer? Mungkin ini lebih dari satu komputer kali maksudnya. Software zahir UMKM, maka bisa di lebih dari komputer. Oke, Pak Wahyudin, mungkin saya coba jawab ya. Uh, Zahir itu sekarang kan, Zahir Online, jadi bisa dicoba di go.zahironline.com Itu ada batasan concurrent user, Bapak boleh akses dari mana aja sih? Kalau misalnya ini mungkin, kalau dulu pernah pakai Zahir yang versi desktop, memang kita batasin karena kita menggunakan dongle zaman itu. Tapi sekarang, karena semuanya udah online, sebenarnya Bapak bisa akses itu dari mana aja. Paling kita cuma punya batasan concurrent user, jadi concurrent user-nya, misalnya, maksimal uh, 5 user bersamaan gitu ya. Bapak boleh akses dari komputer mana aja selama memang dia maksimal 5 koneksi bersamaan. Begitu aja. Pertanyaan Pak. Apakah software Zahir ini juga bisa untuk menghitung zakat hasil dari PK bagi hasil? Gimana? Sorry. Apakah software Zahir bisa juga untuk menghitung zakat hasil dari PK bagi hasil. Kalau kalau apakah bisa menghitung pastinya bisa, tapi di zahirnya sendiri kita tidak punya tools menghitung otomatis. Jadi yang penting kan datanya sudah ada kan laporan laba ruginya ada, profitnya ada, itu dari situ kita bisa hitung. Gitu. Tapi di zahirnya sendiri saat ini tidak ada tools untuk perhitungan zakatnya. wah banyak banget nih Pak Muhammad yang tanya pertanyaan ini lebih baik terkait zat daripada materi kayak ini. <laughs> Masya Allah. <laughs> Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Dita Bahari. Apakah jasa keuangan zahir menghandle keseluruhan siklus dari transaksi PO sampai penyediaan laporan keuangan? Yes. Ya, jadi layanan ini, pokoknya gini, layanan ini adalah tujuannya adalah menjanjikan laporan keuangan yang komprehensif beserta dengan analisa bisnis yang komprehensif lah dua ini tidak bisa disajikan kalau kita tidak apa namanya tidak tidak mengikuti alurnya secara lengkap dan alur, di, di layanan ini di Zahir Zafa ya Zahir Accounting and Financial Advisory ini kita memberikan juga softwarenya jadi kalau misalnya punya staff kita bisa train staffnya itu semuanya free kita train staffnya tinggal pakai aja. Dan sebagai pengusaha, karena data, semua data transaksinya itu kita catat di Zahir, sebagai pengusaha tetap bisa akses laporannya anytime, anywhere lewat mobile apps. Uh, mungkin saya ada satu yang terkait materi ini Pak, mumpung ada. Oh, boleh, <laughs> boleh. Bagaimana cara menghitung keuntungan untuk menetapkan harga produk dari modal? Gimana? Bagaimana cara menghitung keuntungan untuk menetapkan harga produk dari modal? Oke, okay. ini ini pricing strategy. Pricing strategy banyak metodenya. Part, paling gampang adalah sebenarnya paling sederhana adalah gini, ketika kita sudah tahu berapa sih HPP kita, kita tinggal tentuin berapa margin yang mau kita ambil. Ya? bebas mau ngambil satu persen dua persen sampai 100%. persen itu bebas 200%. persen bebas tapi ada hal yang perlu perlu kita pahami adalah kita juga perlu mengerti market apakah produk kita ini ada produk sejenis yang dijual di market apakah ada kalau nggak ada yang sejenis apakah ada produk pengganti dan itu harganya berapa jadi ketika kita menentukan profit margin kita juga perlu memikirkan bahwa End user price kita itu bisa diterima nggak sama market itu yang paling penting gitu Jadi kalau misalnya selama harga end usernya itu bisa diterima dan kita bisa masuk yang selanjutnya adalah yang seringkali pengusaha lupa bahwa di setiap penentuan harga harga itu akan punya gini, harga itu punya efek psikologis ini kita seringkali lupa jadi kita ini mau membuat produk kita terkesan premium atau mau di level market yang medium saja atau mau yang di level kelas bawah gitu. Itu tergantung pricing itu telah menentukan. Jadi kalau harganya misalnya harga 10 juta itu adalah dipersepsikan sebagai produk premium dan memang itu yang kita inginkan, ya boleh aja. Ya, yang paling penting adalah kita sadar bahwa pricing itu selalu punya pesan psikologis di belakangnya. Gitu. Ya, Modul laporan apa saja yang disajikan oleh Zahir Accounting? Modul apa saja yang disajikan oleh Zahir Accounting? Oke. Okay. Semua laporan akan disedi disediakan. Sorry, saya... Oke, kalau tadi laporan laporan modul semua laporan modul dikasih. Jadi kalau misalnya kalau laporan keuangan pasti ya cash flow, neraca, laba rugi itu ada. Lalu di luar itu yang relate dengan analisa bisnis, kalau misalnya ada stok kita akan sajikan laporan stoknya, pergerakan mutasi stoknya, produk apa yang paling laku, mana yang enggak itu itu akan apa namanya disajikan. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Muhammad cuma kayak banyak yang tanya terkait software dari Zahir nih. Yeah. Bagaimana cara dapatnya? Ya. Mungkin saya tambahin sedikit buat teman-teman yang sudah join di grup untuk join join apa webinar kali ini. Info terkait gimana cara dapat software gratis sudah di share di grup. Silakan cek yeah. lagi di grup WhatsAppnya. Terus ada pertanyaan Pak Muhammad? Gimana? Pertanyaannya apa? Ada pertanyaan, Pak, bagaimana solusi kas besar dan kas kecil? Apakah semua harus dicatat dalam satu buku? Yes. Jadi gini. Uh, semua yang terkait dengan transaksi keuangan itu harus dicatat. Wajib tuh. Ya, harus dicatat. Uh, apakah itu buku apa kas besar atau kas kecil itu tergantung dengan kita. Cuman yang paling penting adalah bagaimana di akhir kita membuat summary, mengkelompokkan. Jadi kalau kita catat lalu tidak kita kelompokkan, tidak kita analisa di periode-periode tertentu, maka itu hasilnya juga nggak ada gunanya. Jadi kalau misalnya kita catat semua pengeluaran terus kita mau bilang satu bulan ini pengeluaran saya untuk pulsa misalnya berapa sih? pengeluaran saya untuk bayar gaji berapa sih? Pengeluaran saya yang lain-lain berapa sih gitu. Gitu. Ada yang bertanya, Pak? Apakah ya. Apakah software Zahir ini bisa mengirimkan data otomatis ke HP owner disertai dengan tren grafik laporan secara bulan? Iya. Ya. Jadi jadi ketika menggunakan layanan kita ini laporan keuangannya tetap bisa diakses langsung oleh owner anytime anywhere karena kita pakai Zahir online. Jadi kita sudah punya aplikasi cloud ya sehingga pengusaha kapan pun dia bisa akses. Jadi simpelnya tuh gini konsep layanan ini adalah konsep layanan ini adalah saya itu ingin Zahir itu ingin menyediakan finance and accounting team yang solid. Grade A sehingga bisa mensupport pengusaha mengambil keputusan kapan saja dia butuh sebenarnya itu gitu dan ini alhamdulillah kan kerja apa namanya sama kita dengan KPMI yang memang saya ingin sekali bahwa memang pengusaha-pengusaha ini dengan kesadaran akan laporan keuangan dengan ketersediaan konsultan-konsultan zahir yang eh, punya pengalaman membantu ribuan perusahaan insya Allah bisa membantu teman-teman di KPMI untuk bisa tumbuh. Gitu. Tapi untuk untuk saat ini untuk layanan yang kita buka Zahir Accounting and Financial Advisory ini kita hanya membuka 200 slot aja khusus untuk member KPMI. Jadi 200 slot. Kenapa 200 slot? Karena ketersediaan sumber daya supaya layanannya tetap maksimal sehingga kita batasi. Jadi hanya 200 slot perusahaan saja member KPMI yang yang bisa bergabung. Kalau sudah lebih dari itu kita untuk sementara kita nggak buka dulu. Nah, untuk uh, untuk yang nanti pengen tahu mungkin dari uh, dari tim KPMI mungkin nanti akan bikin lagi grup khusus ya. Nah, benefit yang benefit yang saya harap, yang kita harapkan Uh, dari layanan ini adalah insya Allah semua pengusaha-pengusaha teman-teman yang bergabung pada layanan ini. Urusan finance and accounting, reporting, analisa bisnis, uh, me menyajikan laporan dan saya bisa analisa bisnis yang bisa membantu pengusaha itu dibantu oleh tim Zahir. Sehingga si pengusahanya bisa fokus pada eksekusi bisnisnya. Ya. Yeah. Jadi fokus saja pada eksekusi bisnis, gimana caranya menumbuhkan, bagaimana efisiensi, bagaimana uh, merubah produk supaya mungkin sesuai dengan kondisi sekarang itu pengusaha fokus di sana. Sisanya, insya Allah semua laporan keuangan, alasan bisnisnya itu disediakan oleh tim Zahir. Lalu Zahir juga memberi bantuan teknologi. Di layanan ini kita kasih aplikasinya secara gratis. mau bikin poin apa uh, PO di situ, ngelola stok di situ, mau lihat laporan keuangan di situ, itu semuanya uh, insya Allah bisa, dan termasuk ada analisa-analisa bisnis, seperti rekomendasi financial strategi, apa yang sebaiknya dilakukan setelah ini. Uh, kayak tadi ya, kita mau lihat gimana sih kalau mau naikin net profit atau mau perbaiki cash flow, mungkin kita perlu memperbaiki strategi penjualannya, mungkin strategi harganya, mungkin memperbaiki eh apa namanya komponen biaya HPP mungkin menekan biaya operasional gitu. ada begitu banyak yang Insyaallah benefit yang bisa diterima dan eh, mudah-mudahan di, di di kali ini nih tim KPM ini Insya Allah akan menyediakan juga jasa analisa digital. Bagi bisnis yang sudah menjalankan atau baru akan go digital bersama tim digital marketing expertnya, Zahir. Nah, ini menarik karena eh, pandemi ini kan memaksa kita dalam tanda kutip untuk go online. Mau tidak mau, bahwa kita sadar bahwa ternyata teknologi itu menjadi part yang tidak bisa lagi kita pisahkan, udah nggak bisa lagi kita pisahkan dari bisnis kita. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana bisnis kita bisa mengadopsi perkembangan teknologi dan online yang ada sekarang? Yang ada di saat ini, marketing kita, apakah kita sudah online? Cara kita mengenalkan produk kita ke pelanggan, apakah sudah menggunakan platform online? Cara kita mengakuisisi pelanggan, apakah kita menggunakan platform online? Cara kita mencatat order, ngirim invoice, apakah kita masih manual atau sudah pakai platform online, dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya uh, ini semua disadari uh, begitu penting, dan insya Allah mudah-mudahan kerjasama KPMI dan Zahir insya Allah akan juga membantu uh, terkait dengan digital uh, marketing. Mudah-mudahan nanti mungkin juga ada, ada pelatihan, mungkin ada video-video ada webinar kayak gini terkait uh, bagaimana digital marketing bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Uh, gitu. Kalau oh, ini pertanyaannya banyak, masya Allah. Sebagai tambahan info, bagi teman-teman yang ingin join untuk aplikasi Zahir bisa join di grup WhatsApp-nya. Tadi saya sudah share di chat dan juga di live chat. Atau bisa Oke. juga buat teman-teman yang di YouTube bisa cek di apa deskripsi videonya bisa dicek juga untuk join grup WhatsApp-nya. Dan insya Allah. Untuk pendampingannya terbatas hanya 200 orang peserta aja Pak Muhammad yep. ya. Iya. Yeah. Jadi siapa yang duluan, dia yang dapat jadi, gitu aja. Betul. Uh, Pak Muhammad ada pertanyaan lagi. Uh, okay. Bagaimana sih Pak caranya untuk mendaftar sebagai mitra zahir? Ini ada yang mau join jadi agen. Oh, Oke. Okay. Oke okay, sebentar saya cek dulu ya. untuk 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 join sebagai partnernya Zahir, monggo silakan masuk ke website zahiraccounting.com. Di atas nanti menu akan ada menu join partner. Jadi silakan di situ klik bisa daftar langsung di situ. Kita punya punya begitu banyak benefit uh, untuk para partner sehingga bisa join di layanan ini. Jadi layanan-layanannya Zahir itu uh, insya Allah juga bisa disediakan oleh partner-partner uh, kita. Ini nanti bisa masuk ke website-nya, ya, zahiraccounting.com uh, slash id slash partner dash zahir dash online. tinggal masuk di situ, nanti bisa lihat, dan bisa langsung daftar. Uh, Pak Muhammad, ini ada yang bertanya lagi. Untuk yang sudah pakai aplikasi Zahir, apakah bebas untuk melakukan konsultasi, Pak? Yes, ya. Yeah. Ini uh, ketika pakai aplikasi Zahir pasti konsultasi bebas uh, terkait dengan aplikasinya. Kalau bergabung dengan layanan yang kita bicarakan ini, yang Zahir Accounting and Financial Advisory itu yang harganya satu dan tiga setengah uh, juta price listnya tapi untuk khusus KPMI harganya 2,75 jadi uh, 2,75 itu bisa konsultasi anytime, insyaallah. Dan jadi, jadi gini harga khusus KPMI kan dua juta tujuh per bulan itu sebenarnya setara dengan teman-teman membayar uh, seorang finance and accounting manager beserta timnya. Nah, makanya di sini Zahir membantu pengusaha untuk bisa efisien, sehingga finance and accounting-nya itu bisa di-outsource ke Zahir, Zahir akan mengerjakan sampai selesai. Apa yang apa yang saya apa yang segini? Sebenarnya apa yang saya pribadi sangat percaya ya di, di perubahan salah satu perubahan yang yang dampak dari perubahan ini adalah gini. Kita semua dipaksa untuk efisien pasti ya setiap perusahaan pasti dipaksa mau nggak mau dalam situasi gini sangat efisien kenapa karena uncertainty itu real banget ketidakpastian itu benar-benar nyata ternyata ya mungkin kemarin-kemarin kita anggap bahwa situasi itu bisa ya gitu-gitu aja gitu tapi ternyata ketidakpastian itu benar-benar nyata dengan kondisi kayak gitu maka situasi ini memaksa kita sebagai pengusaha untuk benar-benar fokus sama core kompetensi kita jadi yang bukan core kompetensi kita itu silahkan dilepas supaya tidak menjadi beban perusahaan. Jadi kalau saya adalah perusahaan desain, fokus saya adalah bagaimana menghasilkan desain yang terbaik. Jadi saya sebagai pengusaha fokusnya adalah di situ. Saya fokus bagaimana perusahaan saya bisa menghasilkan desain yang baik dan mencari pelanggan yang membutuhkan desain yang terbaik jangan saya sebagai pengusaha dibebankan oleh hal-hal yang selain itu, selain core kompetensi kita. Jangan sebagai pengusaha, saya pusing, aduh, ini harus ngelola finance, harus ngelola HR, harus ngelola macam. Kurang lebih begitu. Wah, ini gimana? Pertanyaannya banyak nih. Saya mesti... <laughs> okay. Mungkin saya, ini aku baca, aku, aku baca uh, satu ya. Uh, ini dari Mas Anis Syafi. Bismillah, apakah Zahir bisa membuat suatu sistem transaksi data penjualan yang berbasis pada database yang akan digunakan untuk pembuatan nota pembayaran dan kontrol pembayaran konsumen karena sistem pembayaran mereka secara tempo dan data tersebut bisa juga digunakan untuk laporan keuangan bulanan. Yes, Pak, ini yang Zahir lakukan selama 25 tahun terakhir adalah kita kita menyediakan aplikasi yang berbasis database, pasti ada database-nya sehingga semua nota itu tercatat. Jadi saran saya adalah Bapak nih hubungin aja di timnya Zahir uh, atau bergabung di jadi grup uh, yang dibuat sama KPMI. Nah, tim kita itu nanti termasuk menyediakan aplikasinya. Jadi silakan nanti tinggal catat notanya di situ, anytime kita bisa lihat siapa yang sudah bayar, siapa yang belum, mana yang jatuh tempo, mana yang enggak. Itu insya Allah uh, bisa. Lalu Pak Bahtiar Fadli, di mana saya harus menghubungi untuk join aplikasi Zahir? Dan kita apakah dapat konsultasi selama pakai aplikasi Zahir? Bisa. Ya silakan join di grup ya. Tadi grupnya sudah di-share ya Pak? Sudah Pak. Sudah di grup, nanti tinggal join di grup aja insya Allah. Dan sudah dikasih share link-nya juga. Iya. Di chat. Nah, terus dari Pak Dwi Suparang, apakah rekening pemasukan dan pengeluaran juga harus dipisahkan? dipisahkan atau tidak itu bebas, Pak. Kalau misalnya disatukan, yang paling penting adalah pencatatannya tepat. Jadi, kalau rekeningnya satu, tapi kan kan kita catat di aplikasi pengelompokan, ini pemasukan, ini pengeluaran, itu fine. Tapi di sebagian pengusaha saya sarankan juga dipisah karena dengan pemisahan itu membuat pencatatan kita lebih sederhana, lebih mudah lah. Jadi, kalau saya pemasukan pakai rekening misalnya BNI Syariah A ya pengeluaran semua dari BNI Syariah B gitu. Nah sehingga nanti waktu pencatatan juga lebih enak. Terus Pak Dedi ya, mungkin aku sambil bacain ya mas. Boleh Pak. Sekarang, Pak. apa? Iya. Apakah software ini harus online ya untuk bisa diaktifkan? Harus Pak, softwarenya online. Tapi kalau Bapak berlangganan layanan kita sih Bapak nggak harus online. Anytime nanti tim kita akan menghubungi Bapak via WhatsApp untuk ngasih tahu laporannya. Tapi kalau zahirnya saat ini online, bisa lewat handphone di go.zahironline.com atau download aja aplikasinya Zahir. Maksudnya sistem Zahirnya yang risen ke HP bukan kita membuka sistem dulu untuk lihat datanya baik online. Ya. Kalau kalau Zahirnya bisa dibuka secara online dan atau tim kita juga bisa mengirimkan laporan detailnya ke WhatsApp Bapak. Apakah setelah pembelian ada biaya bulanan? Dari Pak Maulana Malik untuk layanan kita ini memang biayanya bulanan dari 1 juta atau 2,75 khusus untuk member KPMI. Boleh ditampilkan menu software-nya, mungkin saya coba tampilin ya menu software-nya ya. Silakan Pak Dis, dilihatin di dulu. Oke, okay. saya share screen ya kalau mau lihat uh, saya share screen. Oke okay. ini. Nah, uh, yang teman-teman lihat ini adalah ini aplikasinya di go.zaironline.com. online.com Kalau mau coba langsung juga boleh ke go.zaironline.com. Uh, nah, ini adalah aplikasinya kurang lebih nanti akan seperti ini dengan dengan menu yang lengkap. Kita bisa catat semua data pelanggan kita di sini, semua produk kita bisa kita catat di sini. Yang ini saya punya produk ada 2.485 produk, kita bisa lihat ini stoknya berapa, kita bisa lihat. Saya bisa bikin invoice di sini, mulai dari quotation ya, bisa bikin quotation, order, delivery, sampai ke invoice itu bisa dicatat di sini. Nah, ini saya bisa lihat ini ada piutang jatuh tempo ya kan udah overdue belum dibayar atau ini gitu kan saya bisa lihat nah seperti ini ini invoice dari sini saya bisa langsung kirim ke pelanggan saya nggak perlu lagi saya print nggak perlu lagi saya apa-apain saya tinggal share aja send to email tinggal kirim email aja nah langsung kayak gini ya ini invoice-nya nanti terkirim ya kan saya kirim misalnya ke sini ya kan ini subjeknya dear Abi ya kan misalnya gini mohon dibayarkan lebih begini nanti dia akan langsung terima di uh, akan langsung terima di uh, emailnya si pelanggan tanpa nah, email send udah terkirim udah dia bisa terima oh ini misalnya 60000 oh dia udah bayar gitu saya tinggal catat tinggal add payment aja oh, ini dia kan dibayar full 60000 gitu ya saya save nah pembayarannya sudah lunas saya bisa lihat di sini nanti nah ini 60.000 sekarang statusnya paid tadi kan overdue ya yang ini nah, ini sudah kelihatan ada purchase pembelian kita bisa lihat uh, cash and Bank kita bisa nyatat pengeluaran di sini tinggal simple banget ya, saya misalnya di sini nyatet gaji ya uh, Oke. Ini bisa bahasa Indonesia ya, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, jadi bisa bisa disesuaikan. electricity expense. Ini saya defaultnya bahasa Inggris. Misalnya saya bayar Rp50.000. Saya bayar dari mana? Misalnya dari bank. Saya save. Udah kecatat. Simple itu. Dan ini ada inventory. Kita bisa lihat. Kita punya banyak fitur di sini. Ada ini informasi stok kita bisa lihat. Kita punya multi gudang. Kalau misalnya kita punya gudang kita ada di mana-mana, kita bisa lihat di masing-masing gudang berapa stoknya, ya kan? Saya lihat ya, kalau misalnya ternyata di di sini di berapa stoknya kita bisa lihat. Ini kita bisa lihat detail uh, item. Nah, ya kan available berapa all warehouse saya bisa klik saya mau ganti warehouse atau dilihat detail warehouse-nya barang ini ada di mana aja bisa lihat. Lalu kita punya fitur production kalau misalnya memang basis bisnis kita memang produksi atau kita bikin bisa bikin production formula jadi kalau misalnya barang untuk produksi barang A maka dibutuhkan raw material B, C, D, E gitu itu bisa F&B juga bisa langsung masukin kalau misalnya restoran kita udah bisa masukin resipinya di dalam production formula sehingga misalnya setiap kali menjual C misalnya menjual nasi goreng maka otomatis semua biaya dan stoknya akan otomatis tercatat. Lalu kita punya ratusan report. Jadi mulai dari yang uh, finance, sales, purchase, produk, dan macam-macam itu semua kita tinggal dilihat sini. Ah, ini segini banyak laporannya. Kita bisa lihat profit and loss, misalnya laba rugi tahun ini, gitu ya. Ah, kayak gini. Ini nah, langsung kelihatan laba ruginya berapa dari masing-masing produk apa aja, pengeluarannya apa nih tadi kan kita catat ya expense langsung kita bisa lihat untung kita berapa oke ini bisa langsung di share mau dikirim mau diekspor ke pdf ke excel mau di print juga bisa oke nah kurang lebih begitu terus mungkin saya Nah, ini adalah website Zahir. Nanti, monggo bisa. Ini adalah apps, -apps nya Zahir yang teman-teman bisa coba download atau mau lihat solusi berdasarkan industri. Ya, industrinya macam-macam. Mungkin selama ini Zahir support dan bisa download aplikasinya di App Store atau di Play Store, tinggal download aja atau cari Zahir. Oke. Okay. Kita balik lagi ke tanya jawab. Nah, ini ada grup pendaftarannya, sudah ada ya di sini. Oke, ini pertanyaan selanjutnya: uh, pinggang. Terima kasih untuk materi yang sangat bagus. Tidak hanya tentang laporan keuangan, tapi juga dipaparkan strategi perusahaan untuk net profit. Uh, berarti biaya gaji. Bagaimana jika suatu perusahaan berkembang ingin meningkatkan profit dengan cara tersebut, tapi perusahaan ingin grow up lebih jauh lagi? Apakah caranya paling efektif atau adakah cara lain di mana kepuasan karyawan merupakan salah satu unsur penting dalam mengembangkan perusahaan? Oke, okay. kalau kalau bangga-bangga gini. Pengalaman saya, gimana pun juga namanya karyawan itu adalah aset paling penting, aset paling penting dari sebuah perusahaan. Tapi sekarang kita harus mengerti bahwa part yang paling sulit at the end di dalam menjalankan bisnis adalah mengelola orangnya ya mengelola orang karena ini uh, ada begitu aspek ketika mengelola orang itu ada aspek emosionalnya ada aspek motivasi dan setiap orang punya motivasi yang berbeda-beda ada yang termotivasi karena benefit ada yang termotivasi karena menghindari punishment macam-macam gitu nah uh, menurut saya kalau menekan biaya operasional uh, sebenarnya gini, kalau menekan biaya operasional dan menekan biaya gaji karyawan itu adalah itu opsi yang masing-masing yang bisa bisa menentukan. Cuman menurut saya gini, game-nya ada yang harus kita perhatikan. Kita mau tuh perusahaan kita tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan kesejahteraan karyawan itu wajib, ya. Nah, cuman sekarang game-nya bagaimana? Kalau memang kita punya fixed cost, yang ternyata pada akhirnya itu mengganggu revenue, ya kita bukan ngekat tapi kita rubah aja modelnya. Kita mungkin kita rubah dari yang tadinya gaji fix misalnya 10 juta, kita rubah jadi gaji misalnya 7 juta tapi dengan kompensasi bonus. Yang, ya kalau misalnya dia jualan dia bisa dapat revenue bahkan bisa sampai 15 juta. Itu bisa jadi salah satu opsi. Pertanyaan berikutnya dari Dita Bahari dengan Zahir Advisory, apakah pengusaha masih butuh karyawan untuk mengurusi keuangan perusahaan atau tim Zahir akan menghandle semuanya? Oke, okay. kalau tim Zahir akan menghandle semuanya, paling yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah tetap aja paling ada mungkin staff yang akan membantu si pengusaha langsung untuk melakukan kadang-kadang ada pencatatan. Tim kita juga perlu koordinasi dengan tim dari perusahaan lalu tetap aja akan ada staf admin atau mungkin kasir mungkin atau finance yang melakukan pengeluaran uang penerimaan uang kan tetap ada tapi secara secara ke untuk kepentingan pencatatan dan kepentingan pelaporan dan pembuatan analisa bisnis itu semua dihandle sama timnya Zahir untuk Zahir Small Business bisa dapat diskon nggak untuk member KPMI Zahir Small Business nih maksudnya yang mana ya Ibu Alia Bawazir Zahir Small Business kalau sekarang eh, uh, join dulu deh di grupnya mungkin ya nanti bisa tanya-tanya detail di situ terus apakah Zahir Accounting mau update data penganggaran budgeting yes bagi yang ingin data Zahir, oke, okay, apakah Zahir Accounting variance analisis sebandingkan hasil laporan keuangan secara periodik misalnya actual versus previous ya itu ada di analisa bisnis itu pertanyaan dari Ihsan jadi nanti di analisa bisnis itu ada analisa eh, biasanya ada year on year terus month to month growthnya bisa kita lihat jadi bisa dibandingin nih actual versus previous year ya Oke, ada lagi nggak ya pertanyaan belum? Uh, yang di YouTube mungkin Pak ini ada pertanyaan. Oke. Okay. Untuk aplikasi yeah. zahir, apakah bisa untuk aplikasi kasir juga? Jadi semacam iOS kayak apa? Ya, yeah. uh, aplikasi zahir kita juga punya aplikasi POS, jadi bisa download POS X itu semua integrated dengan financial data di belakangnya. Jadi itu bisa termasuk kalau menggunakan layanan ini itu nanti bisa kita kasih free. Oke. Jadi all package software ya, Pak? Apa? Jadi udah yeah, all in yeah, yeah. all in, semua software yang zahir punya itu bisa dipakai. Untuk ada pertanyaan ada teknis pak. Apakah zahir bisa digunakan untuk berapa perusahaan atau anak perusahaan? Bisa, bisa. Jadi zahir itu nanti kita bisa multiple company kok. Jadi untuk pelanggan paket ini untuk banyak perusahaan atau gimana pak? Muhammad. Gimana? Kalau daftar paket ini tanda dia bisa untuk berapa perusahaan atau khusus satu perusahaan aja? Sa gini, secara 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 accounting kan setiap entitas itu datanya perlu dipisah ya kan sehingga ketika dengan satu account zahir kita bisa bikin beberapa company gitu oke nah ini ada pertanyaan dari ibu Eni Triana saat ini kita masih merecreate dengan analisa bisnis baru terkait dengan strategi baru, apakah dengan Zahir harus mulai dengan pencatatan baru? Nggak harus. Kalau mau mulai pencatatan baru, oke. Okay. Tapi kalau misalnya ada transaksi yang lama ingin dibuatkan laporan keuangan, tim kita bisa bantu. Jadi nanti ketika join the group, nanti komunikasi dengan tim Zahir, kalau memang ada transaksi lama, oh selama ini saya nggak punya laporan keuangan misalnya gitu ya. tolong dibuatkan laporan keuangannya untuk misalnya satu tahun terakhir itu bisa tapi kalau mau mulai dari yang baru juga oke okay. Pak Armin Zaidir Ana mau tanya kepada Zahir Bagaimana dengan pedagang kecil pemula jika ingin bertanya kepada Zahir Apakah dikenakan biaya mengenai manajemen keuangan anak no nggak no, Join aja untuk dunia seputar developer property, maksudnya apa okay. nih? Masya Allah. Oke, okay. ini ada dari travel umroh apa beda ya dengan oke okay, mau dicoba mau kalau mau coba langsung aplikasinya juga boleh di go.zahironline.com Saran saya sih join di grup tadi ya uh, yang di share tuh di oleh KPM ITB, nanti join di sana, kita bisa discuss lebih lanjut dan lebih teknis dengan tim-tim konsultannya. Zahir di sana, insya Allah. Uh, Pak Muhat ini ada pertanyaan yep. sedikit, Pak. Boleh. Saya masih bingung kalau saya dulu belajar MYOB ini aplikasi buat akuntansi ya. Yeah. Dan Fitri itu, apakah isi dalamnya sama dengan zahir atau berbeda? Oke, okay. kalau pernah pakai MYOB, uh, Insya Allah zahir uh, di banyak aspek itu uh, lebih uh, lebih lengkap lah. Lebih lengkap dibanding MYOB. Kenapa MYOB itu didesain oleh perusahaan Australia, Zahir dikembangkan oleh Indonesia. Nah, apa yang berbeda? MYOB itu berangkat dengan pengalaman small business di Australia. Zahir kita berangkat dengan kompleksitas small business di Indonesia, sehingga pasti pendekatan pengembangannya jauh berbeda. Lalu, Zahir saat ini kita tidak hanya aplikasi finance and accounting sebenarnya. Kita itu termasuk menyediakan kemudahan untuk terhubung dengan fintech syariah. Sehingga kalau Bapak Ibu butuh permodalan bisnisnya insyaallah kita juga bisa bantu. Tapi eh, perlu diingat bahwa pada akhirnya ketika kita butuh modal, kita juga perlu menyiapkan laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangannya belum belum ada, pastinya agak susah untuk bisa akses ke permodalan karena mod apa, laporan keuangan itu akan jadi bagian utama analisa dari kelayakan sebuah bisnis atau proyek untuk bisa dapat investasi. Gitu. Terus, nah ini ada pertanyaan lagi Muhammad Hairullah. Apakah Zahir bisa untuk ber, untuk usaha berbasis kooperasi usahanya minimarket dan perhitungan iuran dan bagi hasil otomatis? Untuk usahanya yang minimarket itu bisa dipakai. Langsung dan kita punya begitu banyak koperasi yang pakai zahir. Tapi untuk perhitungan bagi hasil otomatisnya biasanya dihitung di luar aplikasi. Lalu pertanyaan berikutnya Muhammad Bakhtiar Fadli, apakah data keuangan dari sistem lain bisa dipindah ke sistem zahir? Bisa. Bisa banget. Nanti siapin aja teknisnya, nanti bisa bicara dengan tim konsultannya Zahir. Apakah modul banknya sudah bisa real time dengan bank terkait saat ini, Bank BCA? Tapi kalau misalnya sudah punya rekening bank, misalnya di bank tertentu, kita bisa bantu komunikasi dengan bank karena untuk bisa real time, kita harus punya kontrak atau perjanjian dengan banknya terlebih dahulu. Tari, tapi, pada prinsipnya itu bisa dilakukan. Eh, ada lagi nggak? Ini ada lagi kayaknya. Ada satu pertanyaan. Apakah database yang dipakai dipakai di aplikasi Zair, apakah bisa kita ekstrak langsung database-nya? Database database-nya database kan di cloud, jadi kalau mau diekstrak langsung ke database-nya pastinya nggak bisa karena due to uh, security reason. Tapi datanya semua bisa ditarik. Ya, jadi kalau nanti butuh datanya, saya butuh source datanya. Ya, monggo aja nanti ngomong aja sama timnya. Oke, coba saya lihat di youtube -nya. Oke, okay. uh, saran saya buat teman-teman buat teman-teman uh, pengusaha ya, buat teman-teman pengusaha yang yang lagi join sekarang pengalaman kita di Zahir uh, tidak semua CEO tidak semua yang menjalankan bisnis itu mengerti di laporan keuangan dan itu menjadi salah satu kendala bahwa eh, kemampuan atau apa ya pilihan strategi itu jadi tidak seluas ketika kita mengerti laporan keuangan. Kenapa ini penting ya? Karena RDN itu tadi eh, laporan keuangan ini adalah eh, apa ya ujung dari dari segalanya kita doing bisnis kan mau making profit actually bukan mau making sales aja kan banyak kan bahwa mereka tahunya bahwa bisnis making sales ya udah gitu tapi seringkali lupa bahwa ini bisnis itu making profit terus menjaga cash flow kalau misalnya ini tidak dipahami dengan mendalam maka tentunya akan strategi yang kita ambil pasti akan berbeda dengan ketika kita tidak mengerti makanya saran saya sih saran saya bahwa Teman-teman pengusaha wajib untuk mengerti. Saya tidak bilang bisa membuat laporan keuangan, karena itu hal yang berbeda lagi. Saya bilang bahwa wajib mengerti. Jadi, ketika saya, kayak, kayak, kayak tadi lah, kita kasih simulasi, kan? Ada tiga, tiga, tiga orang yang berbeda dengan kondisi bisnis yang berbeda. Itu adalah kita bisa mengerti dan menangkap kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Kita juga berangkat dengan nama zahir adalah sesuatu yang kita punya filosofi bahwa kita berharap dengan zahir pengusaha itu bisa mengerti kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Jadi oh gimana kondisi perusahaannya? Nah itu kita bisa tahu persis. Kita bukan cuma tahu bahwa kita bisa making sales, tapi kita bisa tahu bahwa oh profit saya sekian, resiko keuangan saya di masa depan itu sekian, kemampuan saya menagih itu sekian terus saldo saya saat ini bisa mendorong atau menjaga operasional saya untuk berapa bulan ke depan hal-hal yang seperti itu insya Allah bisa didapat ketika kita bisa memahami laporan keuangan dengan baik. Pak Dedi, apakah saya juga mampu untuk meningkatkan penjualan produk, memberikan solusi terhadap penjualan produk? Salah satu, salah satu, salah satu yang salah satu yang eh, kita sajikan di laporan keuangan tadi adalah tentunya kan kita bisa lihat kan pendapatan atau penjualan produk itu eh, seperti apa. Lalu eh, solusi lainnya adalah tadi kita punya kelas-kelas nanti digital marketing yang mungkin insya Allah bisa dimanfaatkan untuk membantu bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan produk. Tapi kalau misalnya saya tanya sebelumnya, Pak, Uh, produknya produk yang mana yang Bapak mau tingkatkan? Kenapa Bapak mau meningkatkan produk itu? Berapa besar Bapak mau meningkatkan produk itu? Bapak tahu nggak implikasinya ketika produk ini saya naikkan penjualannya 10 kali lipat, apa yang akan terjadi di perusahaan Bapak? Ya. Oh, semua orang mau jualannya besar, kan? semua mau kayak gitu. Tapi kalau saya karyawannya dua, saya cuma mampu jualan 100, lalu saya mau bilang, saya kepengen jualan 1 juta saya jualin satu juta bulan depan perusahaan bapak langsung tutup ya itu 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 yang penting jadi menaik strategi meningkatkan penjualan itu satu hal tapi kesadaran kita terhadap apa yang sedang terjadi dan akan terjadi itu hal yang berbeda juga ya jadi pikirkan bahwa tadi di laporan keuangan itu akan mencerminkan banyak hal kalau saya sekarang penjualan saya naikin 100 kali lipat apa yang akan terjadi dengan keuangan saya modal saya cukup apa enggak, kesiapan staff saya cukup apa enggak. Itu, itu itu yang menarik itu tapi kalau meningkatkan penjualan insya Allah kalau meningkatkan penjualan ada begitu banyak strategi dan insya Allah tadi ya dengan KPMI kita bisa bikin kelas-kelas digital marketing yang bisa jadi menambah channel-channel strategi penjualan mungkin begitu ada lagi mungkin di beberapa tempat sudah mulai masuk zuhur ya hmm. Untuk wita sama wit sudah masuk besar, Pak. Ya. Yes. Ini ada pertanyaan sedikit teknis Pak Isma, Pak Muhammad. Pak, ini di YouTube, yep. Pak Ismail. Maaf, saya boleh tanya? Ah, tuh, oh ya. Tanya tidak. Tanya, ada Pak. tidak? Ah. Tanya, tanya tidak apa itu tidak dasar aku nggak ngerti apa ada design fasilitas neraca profit and loss cash flow owner equity semuanya ada kecuali owner equity tapi kalau memang dibutuhkan nanti bisa minta sama timnya Zain insya Allah bisa dibuatkan ya Jadi, cuman basic profit and loss ya. cash flow yes bisa ini uh, nih ada pertanyaan lagi Alisbar Hanusa Pak Ismail mau tanya apakah ada produk Zahir selain yang dijabarkan yang sesuai dengan kondisi keuangan usaha kecil karena mungkin biaya masih belum terjangkau bisa kita punya produk macam-macam kalau misalnya cuma mau pakai produknya aja mulai dari 99000 itu ada Zahir Simply uh, tapi tadi skalanya tidak tidak seperti yang tadi ya kalau yang tadi kalau di layanan Zahir Accounting and Financial Advisory itu memang kita sediakan staf khusus yang akan memastikan bahwa semua laporan keuangannya tepat, benar, eh, lengkap. Monggo gitu. silakan masuk ke website zahiraccounting.com Oke. Okay. Oh, sebenarnya so untuk aplikasi sendiri bisa pakai gratis ya, Pak Ismail, Pak Muhammad ya? Kalau pak, kalau bergabung dengan tadi ya, kalau bergabung dengan dengan apa? Bergabung dengan layanan kita tadi yang Zahir Accounting and Financial Advisory satu juta dan 2,75 per bulan itu aplikasinya gratis. Tapi kalau nggak aplikasinya berbayar. Oh, ya, Simple itu, kalau, diban kalau kita bandingkan sama biaya karyawan, lumayan ya, Pak? Ya, okay. Tuh, bukan lumayan lagi. Kalau misalnya kita harus bayar finance and accounting manager, menurut saya mungkin sekarang 7 sampai sepuluh juta lah. Mungkin ya, tujuh sampai sepuluh juta kalau di Jakarta, uh, dan belum lagi investasi teknologinya. Nah, ini dengan segitu kita uh, kasih semuanya. Oke, okay, ini pertanyaan di Zoom dalam bahwa software presisi sangat rekomendasi buat teman-teman KPI Zair kegiatan bisnis modulnya juga cukup lengkap. Oke, okay, bisa merekod sampai so, ya. mungkin sebagai input alangkah baiknya saya bisa merekod data hard copy seperti so, yang tapi sehingga so, ya, ketika transfer dan bisa melihat sampai di kuitansi supporting dokumen dalam bentuk scan. Yes Pak, ini soon sebentar lagi kita di aplikasi kita akan bisa attach bisa masukin attachment. Jadi ketika ada pengeluaran Uh, makan gitu ya, 150 ribu, itu bisa tinggal kita foto aja struknya. Nanti masuk ke sistem dahil. Apakah aplikasi bisa digunakan untuk perusahaan consulting? Apakah aplikasi bisa digunakan untuk perusahaan consulting? Bisa untuk Pak Ilham Reza Ferdian. Uh, saat ini kita punya banyak sekali pelanggan di uh, consulting firm. Ya, itu kalau di services company tuh mungkin sekitar 20 sampai 30 pelanggan kita ada di bisnis itu. Paling Pak Mohot, saya mau kasih penjelasan ya. dulu ke teman-teman buat teman-teman yang ikut join webinar ini. Jadi akan dapat special price ya dari Zahir dari harga normal 3.500 untuk yang untuk yang paket full paketnya menjadi 2.750. Kemudian ada yang paket tadi itu yang 1 juta ya Pak Muhammad ya. Ya, betul. Yang untuk pencatatan aja. Betul. Tapi sudah termasuk aplikasinya juga. Jadi itu benar, benar kalau menurut saya sih wow, di kondisi sekarang ini tuh insya Allah akan bantu teman-teman yang mungkin saat ini mungkin lagi nyari karyawan yang di bidang finance atau mungkin lagi apa ya kesulitan untuk gaji karyawan buat di bidang financing yang sangat membantu banget insya Allah. selain gitu. ya, itu Allah. juga teman-teman yang join nanti juga akan mendapatkan kelas khusus ya Pak Muhammad ya. Iya tadi ada kelas khusus terkait digital marketing. Jadi full, saya bilang bisa dapat full manfaat keuangannya terbantu untuk penjualannya juga bisa terbantu gitu. Ya, insya Allah. Karena kalau untuk belajar digital marketing sendiri biaya lumayan mahal ya Pak. Yeah. <laughs> Jadi kapan lagi pakai aplikasi plus dapat kelas juga langsung. Benar. Mungkin boleh di-share Pak yang terkait apa bedanya sih yang harga yang 1 juta sama yang 2,7 tadi. Oke, bedanya di analisa bisnis ya. Jadi kita tidak menyediakan analisa bisnis, hanya menyediakan laporan keuangan aja, laporan laba rugi dan uh, raca. Gitu. Nanti bisa lihat uh, di websitenya, uh, masuk ke website Zahir, di produk ada jasa laporan keuangan, bisa dilihat di situ. Bedanya kalau yang 2,75 itu sudah termasuk uh, analisa bisnis dan eh uh, aplikasi zahirnya pun bisa pakai semua. Tapi kalau yang satu juta hanya bisa pakainya Zahir Simply. Tuh. Gitu. Mungkin saran saya untuk tanya lebih detail dan teknis join di grup yang tadi sudah di-share ya. langsung join di grupnya aja kalau emang tanya lebih lanjut terkait ya, yeah. pajasannya ya. Betul. Kalau punya beberapa cabang, misalkan lima, apakah biayanya sama atau berbeda? Sama. Kita hanya charge-nya per perusahaan. Oke, okay. masih ada lagi nggak pertanyaannya? Seperti sudah Pak, mungkin sebagai penutup Pak. Hmm. Mungkin ini penutupan dari Pak uh, Muhammad, silakan. ya yeah, uh, sebagai mungkin tadi ya kalau misalnya ngikutin ngikutin sharing saya dari awal, uh, strategi keuangan itu dan pemahaman terhadap laporan keuangan termasuk eh, apa ya punya pencatatan transaksi keuangan yang baik itu adalah sat salah satu fondasi penting untuk kita bisa tumbuh. Di share di bagian awal ketika tadi saya sharing, saya sharing adalah bagaimana seorang pengusaha di Bali tadi berangkat dari satu bisnis dengan eh, ke apa ya, kesulitannya dia ketika dia tidak mengerti laporan keuangan, tidak mengelola data transaksi keuangannya, dan ketika kesadaran itu tumbuh, itu bisa berdampak luar biasa. Dan hari ini setelah mungkin kurang lebih 8 tahun atau ya mungkin sekitar 8 sampai 10 tahun berselang, hidupnya sudah totally different. Hidup hidup yang berbeda itu artinya cara dia mengelola bisnis sudah berbeda, kemampuan dia scale juga luar biasa karena dia mengerti untuk menumbuhkan bisnis itu butuh strategi keuangan dan pemahaman keuangan yang tepat dan untuk mengendalikan bisnisnya juga perlu pemahaman terhadap strategi dan laporan keuangan yang yang hari ini bisa menyadarkan dan membuat teman-teman semakin yakin bahwa pemahaman kita terhadap laporan keuangan itu akan berdampak terhadap strategi-strategi yang akan kita ambil di masa depan dan insya Allah itu akan jadi pondasi awal di mana bisnis kita bisa terus tumbuh uh, ke titik yang jauh lebih besar. Mungkin kurang lebih itu dan mudah-mudahan uh, layanan kerjasama KPMI dengan Zahir di Zahir Accounting Financial Advisory ini adalah terobosan layanan yang bisa membantu teman-teman Uh, mendapatkan pemahaman, mendapatkan laporan keuangan, mendapatkan uh, apa ya uh, analisa bisnis yang komprehensif dengan biaya yang sangat terjangkau, uh, sehingga teman-teman uh, saya secara pribadi berharap dengan ini, insyaallah bisnisnya insyaallah akan semakin tumbuh besar. mungkin begitu pak dari saya. Selamat kepada Pak Muhammad pemaparan materinya terkait bagaimana pengolahan keuangan yang baik untuk perusahaan. Mudah-mudahan teman-teman sudah menyimak materi kali ini mendapatkan manfaatnya dan jangan khawatir buat teman-teman mungkin tadi ketinggalan sesinya dari awal jadi bisa nonton lagi di YouTube-nya KPMI. Jadi silahkan subscribe dan juga like YouTube KPMI TV. Di, jadi nama channelnya KPMI TV, silahkan searching langsung di YouTube. Dan insya Allah juga kita akan teman-teman juga bisa dapatkan banyak materi selain materi keuangan juga ada materi tentang fikih muamalah yang bisa teman-teman dapatkan dari para asatid KPMI di YouTube KPMI TV. Jadi jangan lupa di like dan di subscribe channelnya. Dan untuk teman-teman yang ingin mendaftar di aplikasi Zahir, silahkan juga jangan lupa untuk join di di grupnya. Untuk link grupnya sudah di share juga di deskripsi video materi hari ini. Jadi jangan lupa di klik linknya untuk langsung join di grupnya. Dan untuk joinnya juga terbatas hanya untuk 200 orang. Jadi siapa cepat dia yang dapat ya Pak Muhammad ya. Tahu. Ya. Baik. Ya, terima kasih pada teman yang sudah menyimak untuk materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, kita tutup bersama dengan doa kafatul majelis. wa warahmatullahi Ya, taufik wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KPMI. Terima kasih Pak Muhammad. Dan berkah insyaallah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.